Saat ini, seluruh tubuh pemuda itu diselimuti cahaya kemasan. Perisai bundar emas berbentuk cangkang kura-kura menyelimuti tubuh pemuda itu, membuatnya tampak seperti dewa perang lapis baja emas. Dia tampak sangat perkasa. Namun, jumlah perisai bundar emas telah dikurangi dari delapan lapis menjadi satu lapis. Jelas sekali bahwa kekuatan tujuh lapisan pertama telah habis saat gua itu runtuh. Wajah Penatua Heisian berkedut saat dia melihat masih ada lapisan perisai bundar emas di permukaan tubuh pemuda itu. Wajahnya menjadi gelap, dia tidak menyangka pemuda berpenampilan biasa itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan Huang Lin, yang berada di alam raja manusia awal, telah dikalahkan olehnya. Dia tahu betul bahwa kekuatannya setara dengan Huang Lin. Karena pemuda di depannya bisa melukai Huang Lin dengan parah, tidak akan sulit bagi pemuda itu untuk mengalahkannya. Memikirkan hal ini, keringat dingin muncul di dahi penatua Hei Xian. Dia akhirnya tahu betapa merepotkannya orang yang telah dia sakiti. Saat ini, hatinya penuh penyesalan. Jika dia membiarkan Suawan pergi sekarang, tidak akan ada masalah. Sekarang, dia tidak pernah mengira bahwa seorang pejuang alam kekosongan Yin yang telah diabaikan oleh mereka sejak awal sebenarnya adalah seorang ahli yang menyembunyikan kultivasinya dan membunuh Huang Lin di depan mereka. Orang ini tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan. Penatua Hei Xian tahu bahwa karena keterampilan spiritual rahasianya, pedang cahaya emas tidak dapat menembus perisai emas Suoen, maka dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Suoen. Memikirkan hal ini, Penatua Heisian tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Adik, lelaki tua ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya sebenarnya tidak melihat bahwa Anda sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kuharap adikku tidak memaafkanku karena telah menyinggungmu barusan. Adik, bukankah kamu bilang kamu tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Apa yang terjadi tadi adalah kesalahanku. Jadi, demi keluarga Huang kita, saya berharap adik tidak ikut campur dalam urusan kita. Tentu saja, kami tidak akan menghentikan Anda. Begitu Patua Hei Xian mengatakan ini, Lin Meiyu dan saudara perempuannya menjadi pucat karena ketakutan. Di antara mereka, Lin Meiyu, yang memiliki kepribadian mantap, mau tidak mau mengutuk Patua Hei Xian karena tidak tahu malu. Lin Meiyu juga tidak menyangka suawan benar-benar memiliki kekuatan sekuat itu. Bahkan Huang Lin menderita kerugian besar di tangannya. Matanya yang awalnya redup dan putus asa sekali lagi bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tahu bahwa dengan kekuatan suawan saat ini, akan sangat mudah baginya untuk menyelamatkan mereka. Dia bahkan bisa memusnahkan seluruh keluarga Huang. Wajah Lin Chai Yu dingin, tapi matanya yang indah menatap pemuda di pintu masuk gua. Rasa dingin di matanya kini dipenuhi dengan keterkejutan dan kerumitan. Dia teringat kembali beberapa hari yang lalu ketika dia menyelamatkan pemuda itu. Meskipun pemuda itu mengucapkan terima kasih padanya karena sopan santun, tidak banyak rasa terima kasih di matanya. Sekarang, dia akhirnya mengerti arti di mata pemuda itu. Ternyata kekuatannya begitu kuat, bantuannya saat itu jelas tidak diperlukan. Memikirkan hal ini, Lin Chai Yu mengungkapkan senyuman mencela diri sendiri. Lin si Yu, yang sebelumnya tidak menyukai Zuawan, benar-benar tercengang saat ini. Dia menatap lubang yang dalam tidak jauh dari sana, tempat Huang Lin perlahan-lahan kehilangan napas. Dia akhirnya menyadari bahwa apa yang dilihatnya sekarang bukanlah ilusi, melainkan kenyataan. Pemuda di depannya, yang selama ini dianggap remeh, tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang membuat ekspresi orang berubah. Bahkan Huang Lin, yang berada di alam raja manusia awal, bukanlah tandingan pemuda ini. Zuawan, bisakah Anda membantu kami? Jika Anda dapat membantu kami mengalahkan pasukan keluarga Huang, Anda akan mendapatkan persahabatan dari keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami bahkan akan menghadiahimu dengan mahal, Lin Meiyu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan nada mendesak. Saat Patua Hei Xian mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan mental di tubuhnya menyebar seperti gelombang dan segera menutup mulut Lin Meiyu. Kemudian, dia memandang Zuawan dengan ketakutan dan berkata, saya yakin Anda adalah orang bijak. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan menyinggung keluarga Huang kami demi orang-orang dari keluarga Lin ini. Anda harus tahu bahwa keluarga Huang kami adalah kepala dari lima keluarga besar di provinsi ini, sedangkan keluarga Lin berada di peringkat terakhir. Patua Hei Xian tiba-tiba berhenti. Meskipun dia cukup takut dengan kekuatan Zuawan, dia didukung oleh keluarga Huang. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa pemuda di depannya tidak akan dengan bodohnya memilih melawan keluarga Huang setelah mendengar bahwa mereka berasal dari keluarga Huang. Namun, Patua Hei Xian jelas salah. Zuawan paling tidak suka diancam. Terlebih lagi, sikap Patua Heisian terhadapnya tidak baik. Karena itu, Bang Cahaya, kemasan di permukaan tubuh Zuawan tiba-tiba menjadi lebih terang, dan perisai bundar emas tiba-tiba menjadi lebih tebal. Kemudian, dia menginjakan kakinya ke tanah dan menembak ke arah Patua Heisian seperti anak panah. Maaf, aku paling tidak suka diancam. Oleh karena itu, tidak bijaksana jika kamu mengancamku. Murid Patua Heisian menyusut saat dia melihat Zuawan bergegas ke arahnya. Dia mengutuk dan segera berbalik untuk melarikan diri. Kecepatannya seperti bintang jatuh, dan dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Tindakan tegas Fatua Heisian untuk melarikan diri membuat semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Fatua Heisian bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Jelas sekali dia ditakuti oleh Huang Lin, yang dengan mudah dikalahkan oleh Zuawan. Terlebih lagi, kekuatan Fatua Heisian hampir sama dengan kekuatan Huang Lin. Huh, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suawan mendengus dingin. Dia pertama kali melepaskan penjara mental pada tiga saudara perempuan keluarga Lin. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju patua Heisian. Lin Meiyu dan dua saudara perempuan lainnya segera menggunakan teknik gerakan mereka dan mengikuti di belakang Suawan ketika mereka merasakan penjara mental di tubuh mereka menghilang. Setelah patua Heisian melarikan diri, klan Huang sepertinya kehilangan tulang punggung mereka. Mereka langsung berhamburan seperti monyet saat pohon tumbang. Astaga! Di semak belukar yang lebat, ada dua sosok. Yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri kemanapun mereka lewat. Banyak burung yang terbang menjauh. Di belakang kedua sosok tersebut, ada tiga sosok cantik lainnya yang mengikuti dari dekat. "Brengsek, saya tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Kalau tidak, jika saya membiarkan dia kembali ke ibu kota provinsi, dia pasti akan mengetahui identitas saya." Saat itu, keluarga Zuo akan mendapat masalah. Mata Zuo dipenuhi rasa dingin saat dia melihat sosok yang melarikan diri di depannya. Dia tahu bahwa status Heisian sebagai master arcana kelas 3 jelas tidak rendah di keluarga Huang. Karena dia sudah bermusuhan dengan orang ini, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan melenyapkannya sepenuhnya. Kalau tidak, jika Heisian kembali, dia mungkin benar-benar memikirkan cara untuk menghadapi keluarga Zuo. Bagaimanapun, identitas Zuo Wen dapat dengan mudah diketahui. Wajah Heisian dipenuhi kedengkian saat dia melihat pemuda itu mengejarnya. Dia berteriak dengan marah, Zuo Wen, aku akan mengingatmu. Aku akan membalas kebencian hari ini seratus kali lipat di masa depan. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melewati hari ini. Oleh karena itu, kamu harus mati hari ini. Wajah Zuawan dipenuhi dengan kekejaman. Kecepatannya meningkat dan dia dengan cepat menutup jarak di antara mereka berdua. Melihat Zuawan semakin dekat, He Xian sangat ketakutan hingga dia tidak berani menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia fokus untuk melarikan diri di depan. Saat beberapa dari mereka mengejar dan melarikan diri, seorang pria paruh baya jangkung dengan tangan telanjang sedang berjalan perlahan di hutan kurang dari 100 mil jauhnya. Alisnya yang sedikit terangkat sedikit berkerut. Lin Suanzong, si tua bangka itu. Tak disangka dia masih menyembunyikan sesuatu. Dia benar-benar mengeluarkan harta karun spiritual yang bisa menggerakkannya pada saat kritis. Kalau tidak, aku akan mengirim si tua bangka itu ke kuburnya lebih awal. Pria parubaya itu mengutuk sambil berjalan. Itu adalah Huang Song. Awalnya, setelah Huang Lin memimpin keluarga Huang untuk mengejar Lin Meiyu dan yang lainnya, pertempuran antara Huang Song dan Lin Suanzong menjadi semakin intens. Pada akhirnya mencapai klimaksnya. Meskipun keduanya berada di panggung raja manusia sempurna, Lin Xuanzong sudah terlalu tua. Kekuatan fisiknya tidak sebaik Huang Song. Pada akhirnya, Huang Song menemukan kelemahan dalam pertahanan Lin Xuanzong dan menerima pukulan telak dari Huang Song. Lin Xuanzong akhirnya dikalahkan oleh Huang Song. Jika bukan karena harta karun spiritual yang dapat menggerakkannya dalam waktu singkat, Lin Xuanzong mungkin telah dibunuh oleh Huang Song. Ada bau darah. Heh, sepertinya tua itu tidak jauh dari sana. Jika aku menangkap tua itu kali ini, Aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beraninya dia menyia-nyiakan waktuku! Namun, Huang Lin dan Penatua Hei Xian seharusnya sudah menangkap ketiga saudara perempuan Lin. Sekarang, jika kita bisa membunuh Lin Xuanzong, kali ini misi ini akan sempurna. Saat Huang Zong berbicara, dia mengikuti bau samar darah di udara dan menggunakan teknik gerakannya untuk bergegas ke depan. Setelah berkeliling beberapa semak, dia sampai di sebuah tempat terbuka. Saat ini, bau darah paling kental. Dia tahu bahwa Lin Xuanzong ada di sini. Benar saja. Lin Xuanzong sedang bersandar pada batang pohon di sudut ruang terbuka yang tidak mencolok. Dia terengah-engah saat melihat ke arah Huang Zong, yang perlahan berjalan ke arahnya. Senyuman pahit muncul di wajahnya saat dia berkata, sepertinya aku tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Tuan Tua Lin Xuanzong, saya telah mengatakan bahwa kejayaan Anda telah lama hilang. Oleh karena itu, mati di tangan saya tidak akan mempermalukan kejayaan Anda sebelumnya. Huang Zong perlahan berjalan menuju Lin Xuanzong. Tidak ada urgensi di wajahnya saat dia berbicara seolah sedang berbicara dengan seorang teman. Sayang sekali, jika saya maju selangkah lagi, saya akan bisa maju ke panggung Raja Bumi. Pada saat itu, umurku akan bertambah 10 tahun. Pada saat itu, bagaimana saya bisa membiarkan belalang seperti Anda melompat-lompat di depan saya? Lin Suanzong menjawab tanpa daya. Apa gunanya merasa kasihan? Sekarang kamu akan mati, ingatlah namaku. Orang yang akan membunuhmu adalah Huang Zong. Pada titik ini, Huang Zong menginjak kakinya dan menyerbu ke arah Lin Xuan, yang sedang bersandar di batang pohon. Yuan Power yang tak ada habisnya berkumpul di tangannya. Huang Song, cepat selamatkan aku. Saat Huang Song hendak membunuh Lin Xuan Song, suara yang familiar dan panik tiba-tiba terdengar dari dekat. Huang Song memiringkan kepalanya dan melihat Penatua Heisian berlari ke arahnya dengan panik. Penatua Heisian terus melihat ke belakang sambil berlari, seperti seekor kucing dengan ekor di antara kedua kakinya. Huang Song semakin bingung saat melihat Penatua Heisian yang berlari seperti anjing liar. Dia mengetahui kekuatan Penatua Heisian dengan sangat baik. Dia adalah Master Arcana kelas 3, dengan kekuatan Penatua Xian, selain Lin Xuanzong, tidak ada seorang pun di tim klan Lin yang dapat mengancamnya. Selain itu, tim klan Huang memiliki Huang Lin, yang berada di tahap awal manusia raja. Menurut pendapat Huang Zong, menangkap sisa klan Lin adalah hal yang mudah. Namun, Huang Zong merasakan firasat buruk saat dia melihat Penatua Xian melarikan diri dengan panik. Huang Zong mengalihkan pandangannya dan melihat ke belakang lelaki tua Xian. Dia ingin melihat siapa sebenarnya orang yang bisa mengubah orang tua Xian menjadi seperti itu. 202. Tidak jauh di belakang lelaki tua Heisian, ada juga sosok hitam yang dengan cepat bergegas mendekat. Ketika mata Huang Zhong beralih ke wajah sosok hitam itu, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Karena orang yang mengejar penatua Heisian adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia juga mengenal anak laki-laki ini. Dia sebenarnya adalah prajurit biasa dari alam kekosongan Yin di tim keluarga Lin. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Heisian dikejar dengan menyedihkan oleh seorang junior? Huang Song sedikit mengernyit dan bergumam pelan. Lin Xuan Zhong, yang sedang bersandar di batang pohon, tentu saja mendengar teriakan minta tolong Pak Tua Xian. Dia memiringkan kepalanya dan menoleh dengan heran. Saat dia melihat Pak Tua Xian, dia punya firasat buruk. Jadi itu adalah tetua Xian. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Kamu bersedia mengambil risiko berselisih dengan keluarga Lin untuk memusnahkan kami. Tidak disangka bahkan arcana master kelas 3 akan diundang. Lin Xuan terbatuk-batuk dan berbicara dengan nada agak muram. Dia tahu jika Patua Hesian bergabung dengan mereka, tim keluarga Lin akan berada dalam situasi yang mengerikan. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena dia menemukan wajah Penatua Hesian penuh kepanikan, dan dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Mengikuti pandangan Penatua Hesian, Zuawan akhirnya melihat pemuda yang terus-menerus mengejar di belakangnya. Pemuda ini tidak lain adalah Zuawan. Zuawan ini, dia telah mengejar Penatua Hesian ke dalam keadaan yang menyedihkan. Bukankah kekuatannya hanya ada di alam kekosongan Yin? Bagaimana dia melakukannya? Mulut Lin Xuanzong sedikit menganga. Tangannya gemetar saat dia bertanya dengan tidak percaya, "Suara mendesing, suara mendesing muncul. Penatua Hesian langsung tiba di samping Huang Song. Wajahnya sangat pucat. Penatua Hesian, apa yang terjadi? Bukankah Anda bekerja sama dengan Huang Lin untuk mengepung dan memusnahkan orang-orang dari keluarga Lin? Bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Dan pemuda di belakangmu adalah pejuang di alam kekosongan Yin di tim keluarga Lin." Melihat Penatua Heisian yang kebingungan, firasat Huang Song menjadi semakin kuat. Tim keluarga Huang kita sudah tamat. Bahkan Huang Lin pun sudah mati. Kata Penatua Heisian dengan suara gemetar. Huang Lin sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seniman bela diri dari alam raja manusia awal. Bagaimana dia bisa mati dengan kekuatan seperti itu? Bahkan anggota terkuat dari klan Chen, Lin Meiyu, seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Huang Lin. Mata bulat Huang Zhong melebar karena marah saat dia berseru. Tim Huang Lin Xuan Zong membunuh tim Huang Lin Xuan Zong. Membunuh Huang Lin Xuan. Hei Xian milik Hei Xian. Hei Xian adalah Xian milik Xuan Xian Xian masih milik Huang Lin Xuan. Huang 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 Huang, huang Xian 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 Studio Xian 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 Hei Xian Hei Xian Xuan S Huang Xian Elder. Hei, Hei Huang Hei Hei Xuan Xian. Mendengar kata-kata penatua Hei Xian, Huang Zong dan Lin Xuan Zong hanya bisa terkesiap. Pupil mata mereka mengerut saat mereka melihat sosok hitam yang mendekat dengan cepat. Lin Zong tercengang. Dia tidak menyangka Zuawan menjadi begitu kuat. Dia tahu bahwa kekuatan Yin Void Realm Zuawan hanyalah penyamaran. Ternyata Zuawan menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Sepertinya aku salah menilai dia. Lin Zong berkata sambil tersenyum masam. Namun, matanya dipenuhi kilatan ketika dia melihat Zuawan. Dia tahu bahwa karena Zuawan mampu mengejar Penatua Heisian sampai dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia pasti bukan dari klan Huang. Suara mendesing. Kecepatan Zuawan sangat cepat. Dia tiba di ruang terbuka dalam sekejap. Dia berdiri tegak dan lurus, 10 meter dari Huang Song dan Lin Xuan Song. Dia tidak menyangka akan bertemu Huang Song, anggota terkuat keluarga Huang, di sini. Saya bertemu Huang Song. Pada titik ini, Zuo Wenwei melirik Lin Xuan Song yang sedang bersandar di batang pohon. Sepertinya Tuan Tua Lin Xuan Song telah dikalahkan. Zuo Wen tidak menyangka bahwa Huang Song dan Lin Xuan Song, keduanya berada di alam raja manusia luar biasa, akan terluka parah oleh Lin Xuan Song. Tampaknya Huang Song tidak sederhana. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Tak lama setelah suawan mendarat, tiga suara pemecah angin terdengar. Kemudian, tiga sosok cantik muncul di ruang terbuka. Mereka adalah Lin Meiyu dan saudara perempuannya. Ketika mereka melihat Lin Xuanzong terluka parah, ketiga wanita itu terkejut. Mereka dengan cepat pergi ke sisi Lin Xuanzong. Lin Meiyu mengerutkan kening dan bertanya, Paman ketiga, bagaimana kamu bisa terluka? Huang song lebih kuat dariku. Dia telah mencapai alam raja setengah langkah menuju bumi. Jadi, saya bukan lawannya, kata Lin Xuanzong tanpa daya. Apakah Huang Lin dari keluarga Huang benar-benar dibunuh oleh suawan Lin Xuanzong mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Ketiga gadis itu saling memandang dan mengangguk. Lin Meiyu berkata, Huang Lin memang dibunuh oleh Zuawan. Terlebih lagi, Huang Lin dan Penatua Xian tidak dapat melakukan apapun padanya bahkan ketika mereka bergabung. Orang itu sangat kuat, dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Memang benar, aku tidak menyangka suawan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, dia akan menjadi seorang jenius yang mempesona bahkan di provinsi tersebut. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius berbakat di tempat sekecil ini. Lin Xuanzong menghela nafas dan menatap punggung Zuwen dengan iri. Dia tahu bahwa Zuwen memiliki masa depan cerah jika dia bisa mencapai kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Ujian Lin Xuan menyebabkan ketiga wanita itu tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke jarak yang cukup dekat. Ada sosok tinggi dan tegap yang tidak dianggap agung. Tatapan mereka dipenuhi dengan kompleksitas yang kuat. Di antara mereka, Lin Xiaoyu bahkan lebih malu lagi. Matanya yang indah tidak berani menatap langsung ke punggung Zuo Wen. Dia mengingat semua hal yang telah dia lakukan pada Zuo Wen di masa lalu. Dia bahkan secara terbuka mengejeknya karena lemah. Sekarang dia memikirkannya, Lin Xiaoyu tiba-tiba menyadari betapa konyolnya dia. Dengan kekuatan Zuo Wen, mengapa dia membutuhkan perlindungan keluarga Lin? Terlebih lagi, justru sebaliknya. Keluarga Lin diselamatkan oleh pemuda di depannya. Melihat Penatua Hei Xian dan Huang Song, yang berdiri berdampingan di depannya, mata Zuo Wen berkedip. Dia tahu bahwa sejak dia membunuh Huang Lin, dapat dikatakan bahwa dia telah berseteru dengan keluarga Huang. Dua orang di depannya berstatus tinggi di keluarga Huang. Jika dia melepaskan mereka, akan mudah bagi mereka untuk mengetahui hubungannya dengan keluarga Zuo. Mereka bahkan mungkin berurusan dengan keluarga Zuo karena ini. Oleh karena itu, untuk mencegah identitasnya terungkap, satu-satunya pilihan Zuo Wen adalah membunuh dua orang di depannya. Ini adalah cara paling aman. Awalnya, saya tidak berniat menjadi musuh keluarga Huang. Namun, Penatua Hei Xian ingin membunuh saya. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan barusan dapat dikatakan sebagai pembelaan diri. Namun, sekarang aku telah berselisih dengan keluarga Huang, aku hanya bisa membunuh kalian berdua di sini untuk mencegah identitasku terungkap. Pada titik ini, mata Zhu Wen tiba-tiba menjadi dingin. Ada niat membunuh yang kuat di kedalaman matanya. Saya memang terkejut Anda bisa membunuh Huang Lin. Namun, jika Anda mengira saya sama dengan Huang Lin, maka Anda salah besar. Namun, fakta bahwa kamu bisa membunuh Raja Manusia Awal membuktikan bahwa kamu cukup mampu. Namun. Ini sejauh yang Anda bisa lakukan. Anda ditakdirkan untuk mati setelah membunuh orang-orang keluarga Huang. Wajah Huang Zhong akhirnya kembali tenang. Dia menghentakkan kakinya dan gelombang Yuan Power tercurah bagaikan gunung besar, menyelimuti seluruh ruang terbuka. Elder Hei Xian, ayo kita bunuh anak ini bersama-sama. Orang-orang dari keluarga Huang tidak begitu mudah untuk dibunuh. Huang Zhong menoleh dan menatap lelaki tua Hei Xian. Dia berbicara dengan lemah sebelum dia melompat dan bergegas menuju Zuowen. Setelah mendengar kata-kata ini, semangat tetua Hei Xian terguncang. Sekarang dia mendapat dukungan setengah langkah dari ahli panggung Raja Duniawi seperti Huang Zhong, kepercayaan diri tetua Hei Xian meningkat pesat. Wajah pucatnya juga kembali berwarna. Anak, kamu adalah daging mati. Tak seorang pun yang menyinggung klan Huang kita akan mendapatkan akhir yang baik. Baru saja, kamu benar-benar membuatku dalam keadaan yang menyedihkan. Nanti, aku akan membayarmu dua kali lipat. Penatua Hei Xian tertawa dingin. Dia juga mengikuti di belakang Huang Song dan bergegas menuju Zuo Wen. Tuan Tualin, kalian berempat tetap di belakang untuk saat ini. Biarkan saya menangani keduanya. Zuo Wen tidak takut sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan Lin Xuanzong dan tiga lainnya di belakangnya. Kemudian dia melepaskan delapan aliran energi mental dari istana Niwan dan mengelilingi tubuhnya. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya seperti pegas saat dia dengan berani menyerang Huang Song dan lelaki tua He Xian. Lin Xuanzong dan tiga orang lainnya tahu bahwa mereka tidak dapat membantu saat ini. Mereka mengikuti instruksi Zuo Wen dan mundur beberapa ratus meter. Mereka bersembunyi di semak-semak dan menyaksikan pertempuran di ruang terbuka. Paman ketiga, jika apa yang Anda katakan itu benar, Huang Zhong adalah ahli alam setengah langkah menuju raja duniawi. Zuwon mungkin bukan lawannya. Selain itu, ada master arcana kelas 3 seperti Penatua Heisian Xian yang mengamatinya dengan iri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? kata Lin Meiyu tak berdaya. Aku terluka parah dan kekuatanku yang tersisa kurang dari 10%. Kalian berempat terlalu lemah. Kalian bukan tandingan Huang Song dan Penatua Heisian. Xian. Sekarang satu-satunya harapan kami adalah Zuo Wen. Hanya jika Zuo Wen memenangkan pertempuran ini kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia kalah, dengan keadaan kita saat ini, kita tidak akan bisa lepas dari genggaman Huang Song. Lin Song tersenyum pahit dan tak berdaya. Dia tahu bahwa mereka berempat hanya bisa mengandalkan pemuda yang tidak jauh dari situ. Kamu harus menang. Lin Meiyu dan dua wanita lainnya melihat ke belakang Huang Song dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan dan bergumam di dalam hati. Di ruang terbuka, Zuawan, yang dikelilingi oleh delapan perisai bundar emas, menatap dingin ke arah Huang Zhong dan Penatua Hei Xian yang semakin dekat. Tiba-tiba, senyuman dingin muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa aku harus menggunakan jurus ini sebelum memasuki rumah gua kuno. Namun, tidak ada ruginya berurusan dengan kalian berdua. 203. Astaga! Api iblis nirwana berwarna hitam dan udara dingin terminus surga berwarna biru segera muncul dari tangan Zuawan. Setelah itu, Zuawan tanpa basa-basi mengatupkan kedua tangannya. Kedua jenis energi es dan api segera bergabung menjadi satu. Di bawah naungan percikan api yang tak terhitung jumlahnya, mereka berubah menjadi bola energi berwarna-warni. Bang! Saat bola api es terbentuk, aura kuat yang menyebabkan seseorang merasa tercekik segera menutupi seluruh ruang terbuka. Bahkan udara di sekitarnya tampak memadat. Mari kita putuskan hidup dan mati dengan satu gerakan. Aku masih harus bergegas ke Heaven Terminus Dark Eye. Zuawan berkata dengan nada acuh tak acuh sambil memegang bola api es di tangannya. Huang Zhong dan penatua Hei Xian sama-sama tercengang saat mereka menatap bola api es di telapak tangan suawan Mereka secara alami dapat merasakan bahwa bola api es mengandung fluktuasi energi yang tidak biasa. Apa sebenarnya yang ada di tangan bocah ini? Mengapa ia memiliki aura yang begitu kuat? Tatapan Huang Zhong sedikit mengeras. Dia menatap bola api es di telapak tangan Zhuowan dan bertanya dengan ketakutan. Huang Zhong, kamu harus hati-hati. Huang Lin terbunuh oleh gerakan bocah ini. Bola lima warna yang aneh itu tidak biasa. Penatua Heisian juga melihat bola api es di telapak tangan Suawen. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara. Dia masih ingat dengan jelas betapa menyedihkannya Huang Lin akibat ledakan semacam ini. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa bola api es yang digunakan Suawen sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan Penatua Heisian tidak salah. Ketika Zuawan membunuh Huang Lin, dia menggunakan bola api es yang merupakan kombinasi energi es dan api kelas biasa. Sekarang, dia menggunakan energi es dan api main grade untuk menciptakan bola api es yang benar-benar kuat kekuatannya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Huh, meskipun tubuh bocah ini sedikit aneh, tingkat budidayanya hanya pada tahap delapan korporeal yang. Bahkan dengan dukungan delapan energi mental tingkat dua yang sempurna, dia paling tidak sebanding dengan ahli tahap manusia raja tingkat lanjut. Selain itu, saya telah mencapai setengah langkah menuju panggung raja duniawi. Tidak sulit untuk menangkap bocah ini. Yuan Power Huang Song yang tak ada habisnya segera meledak saat dia berbicara. Kedua tangannya tiba-tiba terulur dan sebuah parang besar muncul di tangannya. Dentang. Tiba-tiba mencabut parangnya, Huang Zhong mengambil langkah di udara dan kecepatannya meningkat. Dalam sekejap, dia berada di atas kepala Zuawan. Sambil memegang parang di tangannya, dia menebas ke bawah. Saber diper yang membelah gunung. Dengan raungan pelan, parang di tangan Huang Zhong mulai mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu berubah menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan kaki di udara. Selain itu, bilahnya terbungkus oleh angin astral yang tak terhitung jumlahnya dan bilah ki yang saling bersilangan, seolah-olah udara pun akan terkoyak. Tidak jauh dari sana, Lin Xuan melihat pedang besar yang memanjang dari kehampaan. Wajah keriputnya segera berubah, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Itu sebenarnya adalah pedang pemecah gunung. Itu adalah teknik armor tingkat bumi tinggi. Bahkan di keluarga Huang, itu adalah teknik armor yang langka. Aku tidak pernah menyangka bahwa Huang Zhong masih memiliki teknik seperti itu. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat dia bertarung denganku, Lin Xuan Zhong berkata dengan ekspresi jelek, "Paman ketiga, bisakah Zuan menggunakan teknik ini?" Lin Chai Yu yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Namun, saat dia bertanya, mata indah Lin Chai Yu dipenuhi kekhawatiran saat dia melihat pemuda yang berdiri tegak tidak jauh dari situ. Sepasang tangannya yang halus terkepal erat. Lin Suanzong memandang aneh ke arah Lin Chai Yu, yang tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengajukan pertanyaan. Dalam kesannya, Lin Chai Yu memiliki kepribadian yang dingin. Dia tidak ramah atau bersahabat dengan siapapun. Terlebih lagi, dia tidak pandai berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya Lin Xuanzong melihatnya bertanya kepada orang luar tentang sesuatu. Bahkan Lin Meiyu dan Lin Xiaoyu, yang berdiri di sampingnya, memandang Lin Caiyu dengan ekspresi aneh. Jelas, mereka berdua terkejut dengan kelakuan Lin Caiyu saat ini. Merasakan tatapan ketiga orang itu, mata Lin Caiyu sedikit berkedip. Pipinya yang jernih menunjukkan bekas warna merah tua, tapi bekas warna merah tua ini dengan cepat digantikan oleh ekspresi dingin. Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Lagi pula, Huang Zhong adalah ahli setengah langkah menuju tahap Raja duniawi. Sekarang, dia telah menggunakan teknik armor tingkat bumi tinggi, kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Kekuatan bola warna-warni Zuawan juga tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, saya tidak yakin siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mulut Lin Xuan Zhong menunjukkan sedikit senyuman pahit. Dia tahu bahwa karena Huang Zhong telah menggunakan teknik armor tingkat bumi tinggi, Huang Zhong percaya bahwa Zuawan memang sangat sulit untuk dihadapi. Lagi pula, Huang Zhong tidak menggunakan teknik armor seperti itu saat mereka bertarung. Ledakan. Sementara Lin Xuanzong dan tiga orang lainnya menyaksikan dari jauh dengan rasa takut dan gentar, Zuawan, yang berada di tanah terbuka, dengan lembut melemparkan tangan kanannya. Bola api es itu seperti meteor yang melesat melintasi kehampaan dan bertabrakan dengan keras dengan pedang besar di kehampaan. Segera, ledakan dahsyat terdengar. Energi destruktif menyebar dari kehampaan dan riak muncul di kehampaan. Di bawah riak-riak ini, gelombang udara tak berujung disertai angin kencang menyapu seluruh lahan terbuka. Pohon yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 100 mil dari tanah terbuka tumbang dan berubah menjadi bubuk halus di bawah energi yang kuat. Di bawah dampak energi yang kuat, Lin Xuanzong dan tiga lainnya, yang berada 100 mil jauhnya, terhuyung dan hampir kehilangan keseimbangan. Sangat kuat. Melihat fluktuasi energi destruktif dalam kehampaan, Lin Xuanzong dan tiga lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan mereka belum pernah melihat tabrakan setingkat ini. Penatua Heisian telah mundur 100 mil jauhnya ketika dia melihat waktunya tidak tepat. Matanya langsung dipenuhi keterkejutan saat dia melihat reruntuhan dalam jarak 100 mil dari tanah kosong. Ia tidak pernah menyangka kalau pertarungan mereka berdua justru akan menimbulkan keributan sebesar itu. Saya tidak menyangka Suawen bisa bertarung dengan Huang Song yang merupakan setengah langkah menuju raja duniawi. Ini di luar dugaan saya. Mata Penatua He Xian berkedip dan tidak ada lagi rasa bangga di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia sekali lagi meremehkan kekuatan Suawen. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan tiba-tiba meledak di langit. Segera Kehampaan itu meledak dengan cahaya warna-warni. Murid Huang Zhong menyusut ketika dia melihat pedang besar di kehampaan mulai bergoyang akibat ledakan. Retakan. Suara tajam bergema melalui kehampaan. Pupil mata Huang Zhong yang menyempit menyusut lagi hingga sekecil jarum. Dari pantulan matanya, dia bisa melihat bahwa permukaan pedang besar di kehampaan itu sebenarnya mulai retak. Retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba, dan akhirnya pecah. Poci. Kekuatan mundur yang kuat seperti tendangan cambuk yang menghantam dada Huang Song dengan keras. Di bawah kekuatan yang kuat, Huang Zhong seperti meteor yang jatuh. Dia memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh. Ledakan. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tanah terbuka yang keras dan debu memenuhi udara. Seratus mil jauhnya, mata Penatua Haisian tiba-tiba melebar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia melihat ke arah pedang yang patah di kehampaan dengan rasa tidak percaya dan sosok putus asa di lubang besar di bawah di ruang terbuka. Keterampilan armor bumi tingkat lanjut, aura pedang pemecah gunung. Itu benar-benar rusak. Huang Zhong sebenarnya bukan tandingan anak ini. Bibir penatua Hei Xian sedikit bergetar saat dia berseru. Di sisi lain, Lin Xuanzong dan tiga lainnya tiba-tiba terdiam. Hanya suara nafas cepat yang terdengar di antara mereka berempat. Huang Song tersesat. Pada akhirnya, Lin Xuanzong mengutarakan pikiran semua orang. Dia menatap kosong ke lubang besar di tanah terbuka dan pemuda yang masih berdiri di tanah, dan berkata dengan tidak percaya, "Orang ini sebenarnya sangat kuat, bahkan Huang Song pun tidak bisa menandinginya. Sepertinya krisis kita kali ini sudah berakhir. Kali ini, Zuawan telah menyelamatkan kita." Sepertinya kita harus berterima kasih padanya dengan benar. Wajah awalnya tegang, Lin Meiyu juga menjadi rileks saat dia berkata sambil tersenyum. "Meiyu benar. Alasan kita diselamatkan kali ini adalah karena Adik Zuo Wen. Tidaklah baik jika kita tidak menunjukkan rasa syukur kita." Lin Xuanzong juga pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan ekspresi gembira. "Deng deng deng." Suara langkah kaki yang jelas perlahan terdengar dari tanah kosong. Zuo Wen perlahan berjalan menuju lubang besar di tengah. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia melihat Huang Song yang putus asa dan lesu di dalam lubang dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Apakah kamu punya kata-kata terakhir?" Pada saat ini, pakaian Huang Song robek dan luka yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya. Darah muncrat seperti air mancur dan benar-benar menumpuk di dalam lubang. Memutar kepalanya perlahan, mata Huang Song dipenuhi dengan kebencian dan kengganan saat dia berkata, "Zuawan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka yang membunuh anggota keluarga Huang saya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bahkan jika aku mati, Aku tidak akan melepaskanmu. Ketika kata-kata ini diucapkan, jejak perasaan tidak menyenangkan melintas di hati Zuawan. Kakinya melangkah ringan dan dia ingin segera mundur. Namun, Huang Zhong tiba-tiba mendapat kekuatan dari suatu tempat. Tangan kanannya mengepal dan mencubit pergelangan kaki Zuawan. Pada saat yang sama, tangan kiri Huang Zhong menggambar simbol aneh berwarna darah di dahi Zuawan. Setelah simbol berwarna darah terbentuk, itu berubah menjadi cahaya berdarah. Dengan suara swosh, itu benar-benar memasuki dahi Zuawan dan berubah menjadi simbol berwarna darah di dahinya. Brengsek, Zuawan berteriak dengan marah. Telapak tangan kanannya tiba-tiba menghantam dahi Huang Song dan membunuhnya sepenuhnya. Kaki kanannya terayun dan tangan kanan Huang Song terlempar. Segel darah, Huang Song benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan teknik rahasia yang jahat. Lin Xuan Song juga melihat pemandangan di tanah kosong. Melihat simbol berwarna darah di dahi Zuawan, dia menjadi pucat karena ketakutan. Di tanah kosong, Zuawan memegangi dahinya saat butiran keringat dingin muncul tanpa sadar. Ekspresinya sangat suram. Apa sebenarnya benda ini? Itu benar-benar menempel di dahiku dan bahkan mempengaruhi kekuatan spiritualku. Ketika segel darah terbentuk di dahi Zuwuan, Zuwuan dapat merasakan energi mental di istana niwannya sepertinya terhalang. Agak sulit baginya untuk mengaktifkannya. Anak, hal ini sangat merepotkan. Jika tebakan Raja Naga ini benar, ini pasti teknik rahasia yang menyegel energi mentalmu. Sepertinya pria itu sebenarnya menyembunyikan sesuatu sebelum dia meninggal. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. 204 Bahkan aku belum pernah mendengar tentang teknik rahasia seperti itu. Namun, Lin Xuanzong yang kamu selamatkan mungkin punya caranya. Lagi pula, orang itu juga salah satu dari lima klan besar di Prefektur. Dia seharusnya memiliki pemahaman tentang teknik rahasia itu, klan Huang, yang juga merupakan salah satu dari lima klan besar. Pada titik ini, Xiao Hei mengubah topik dan berkata, "Tapi kamu harus menangani ikan yang lolos dari jaring terlebih dahulu." Mengangguk sedikit, Zuawan memiringkan kepalanya dan menatap penatua Hei Xian yang bersembunyi di kejauhan. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, saya memiliki niat yang sama. Saat dia berbicara, dia menginjak tanah dan menembak ke arah Penatua Heisian seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Penatua Heisian telah lama ketakutan karena aura kuat Zuawan. Selain itu, karena dampak besar dari api es tadi, dia juga terkena dampaknya dan menderita cukup banyak luka dalam. Oleh karena itu, Zuawan membunuh Penatua Heisian, yang kehabisan akal, dalam beberapa gerakan. Selain itu, dia mengambil kesempatan untuk mengambil tas Kian Kun dari pinggangnya. Setelah berurusan dengan penatua Heisian, Zuawan datang ke sisi mayat Huang Song dan tanpa basa-basi mengambil tas Kian Kun miliknya. Sambil memegang dua tas Kian Kun di tangannya, Zuawan dengan cepat memindai isi tas Kian Kun. Yang mengejutkan, dia menemukan keterampilan roh rahasia, pedang cahaya emas, di tas Kian Kun milik penatua Heisian. Hal ini membuat Zuawan sangat bersemangat. Zuawan secara alami mengetahui kekuatan pedang cahaya emas. Itu adalah keterampilan rahasia yang kuat yang hampir bisa menembus Soul Tracer kelas menengah. Kembali ke dalam gua, Zuawan telah menggunakan delapan helai kekuatan mental untuk memadatkan perisai emas untuk memblokirnya sepenuhnya. Namun, tujuh perisai telah dihancurkan dalam proses tersebut, hanya menyisakan satu perisai terdalam yang tidak rusak. Dari titik ini saja, orang dapat melihat betapa kuatnya teknik rahasianya. Selain itu, Zuawan memiliki kitab suci 10.000 amplifikasi yang menantang surga. Dengan efek diferensiasi tak terbatas dari 10.000 amplifikasi kitab suci dan keterampilan roh rahasia lainnya, dia mampu menampilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Ambil Zuawan sebagai contoh. Saat ini, Zuawan memiliki delapan helai energi mental di tubuhnya. Oleh karena itu, setelah Zuawan mengolah pedang cahaya emas, dia dapat melepaskan delapan pedang cahaya emas yang kuat. Terlepas dari rangkaian keterampilan roh rahasia yang relatif berharga, item lainnya di Taskian milik Penatua Hei Xian relatif biasa. Namun, barang-barang di tas Huang Song mengecewakan Zuawan. Tidak banyak barang di tas Huang Song, dan bagi Zuawan, barang-barang itu pada dasarnya tidak berguna. Namun, setelah mencari, Zuawan masih menemukan harta karun jiwa yang bertahan. Nominal Stresser yang bertahan ini adalah bagian dari pelindung bagian dalam. Permukaannya terbuat dari jalinan sutra seputih salju. Cukup nyaman dan halus saat disentuh. Dilihat dari aura Numino Stresser ini, Numino Stresser ini seharusnya merupakan Numino Stresser tingkat menengah. Pantas saja dia adalah pemimpin lima keluarga besar di prefektur. Orang yang dia kirim dengan santai memiliki Numino Stresser kelas menengah. Sepertinya ratan armor city kita tidak bisa dibandingkan dengan prefektur. Memukul bibirnya, Zuawan tidak berhenti meneteskan darahnya ke baju besi bagian dalam. Selama proses tersebut, Zuawan juga menemukan bahwa baju besi bagian dalam ini disebut baju sutra es. Rumah gua kuno adalah tempat yang sangat berbahaya bagi Zuawan. Jika dia ingin mendapat manfaat darinya, dia harus menjadi lebih kuat. Sekarang Zuowen telah memperoleh baju besi sutra es dan teknik rahasia pedang cahaya emas, kehidupan Zuowen tidak diragukan lagi merupakan lapisan perlindungan lainnya. Setelah Zuawan selesai memeriksa tas Kian Lin Xuanzong telah memimpin ketiga saudara perempuan Lin ke sisi Zuawan. Melihat mata Huang song yang melotot ke dalam lubang yang dalam, mereka berempat gemetar hebat. Oleh karena itu, mereka telah melihat dari jauh bahwa Huang song memang dibunuh oleh Zuawan. Namun, ketika mereka mendekat dan melihat mayat Huang song mereka berempat masih terkejut. Lagi pula, seorang praktisi panggung Raja Duniawi setengah langkah telah terjatuh di depan mereka. Ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar. Pada saat yang sama, Lin Xuanzong dan tiga lainnya memandang Zua Wen dengan hormat. Lagi pula, untuk bisa membunuh seorang praktisi panggung Raja Duniawi setengah langkah sendirian, orang bisa melihat betapa kuatnya Zua Wen. Terima kasih, adik Zuo Wen, atas bantuanmu kali ini. Jika bukan karena kamu, beberapa dari kita akan benar-benar dimusnahkan oleh keluarga Huang. Lin Xuanzong berjalan ke sisi Zuo Wen dan mengucapkan terima kasih padanya dalam sebuah cara yang sangat sopan. Lin Xuanzong sangat sopan karena kekuatan kuat yang ditunjukkan Zuo Wen. Terlebih lagi, Zuo Wen masih sangat muda. Lin Xuanzong tahu bahwa potensi Zuawan tidak kalah dengan jenius terkuat keluarga Lin mereka. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bermaksud demikian, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Zuawan, kamu tidak perlu rendah hati. Anda menyelamatkan kami berempat kali ini, jadi kami tentu akan mengingat kebaikan ini. Lin Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah dia selesai berbicara, Lin Xuanzong mengeluarkan token emas dari tas kiankunnya dan menyerahkannya kepada Zuo dengan ekspresi serius. Dia berkata, Hidupku diselamatkan olehmu, jadi kamu adalah dermawanku. Token ini disebut token teleportasi, meskipun ini hanya harta karun spiritual tingkat menengah, efeknya sangat istimewa. Ini memungkinkan Anda untuk berteleportasi ke tempat manapun dalam jarak seribu mil. Namun, teleportasi ini hanya bisa digunakan sekali sehari. Ketika Lin Xuanzong mengeluarkan token itu, ketiga saudara perempuan dari keluarga Lin terkejut. Di antara mereka, Lin Xiaoyu mengerutkan kening dan berkata, "Paman ketiga, token ini adalah..." Namun. Sebelum Lin Xiaoyu bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Lin Xuanzong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Hidupku diselamatkan oleh adik laki-laki Zuan. Apakah hal ini tidak cukup untuk membalas nyawaku?" Sejak Lin Xuanzong berkata demikian, ketiga saudara perempuan keluarga Lin tidak mengatakan apapun. Mereka hanya memandang Zuan dengan iri saat dia mengambil token teleportasi. Jelas sekali, token ini tidak biasa. Zuan secara alami melihat ekspresi mereka. Selain itu, dari ekspresi serius di wajah Lin Xuanzong, dia tahu bahwa token ini jelas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Lin Xuanzong. Zuawan juga memiliki kesan yang baik atas dedikasi dan kesetiaan Lin Xuanzong. Meskipun dia ingin menolak, Lin Xuanzong sangat keras kepala dan bersikeras agar Zuawan menerima token teleportasi. Zuawan tentu saja tidak berani menolak. Selain itu, Zuawan juga mendambakan efek teleportasi dari token teleportasi. Lagi pula, jika dia berada dalam situasi hidup atau mati, menggunakan benda ini untuk berteleportasi akan sangat efektif. Setelah menerima token teleportasi, suasana hati Zuawan sedang baik. Dia berkata kepada Lin Xuanzong, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, saya Zuawan dari keluarga Zuo di Ratan Armor City. Saya di sini untuk rumah gua kuno. Kamu memang jenius dari keluarga Zuo di Ratan Armor City. Saat pertama kali kami bertemu denganmu, kami melihat bahwa kamu hanya berada di alam kekosongan Yin dan berpikir bahwa kamu hanyalah seseorang dengan nama yang sama. Aku tidak menyangka kamu akan seperti itu benar-benar Zuawan yang menjadi perbincangan di Ratan Armor City baru-baru ini, tiba-tiba Lin Mei Yu berkata. Zuawan sedikit mengangguk dan mengakui identitasnya. Pada saat yang sama, dia memandang Lin Xuanzong dan bertanya dengan serius, Senior, apakah Anda mengenali segel darah di dahi saya? Lin Xuanzong melihat ke dahi Zuawan dan menghela nafas, kamu memang telah terkena segel darah Huang Song. Segel darah, apa sebenarnya benda ini? Zuo bertanya dengan bingung. Segel penyempitan darah sebenarnya adalah teknik rahasia yang agak berbahaya. Teknik rahasia ini mengharuskan penggunanya untuk menggunakan darah esensi kehidupannya dan mengolahnya untuk membekukan segel penyempitan darah ini, dan kemudian menggunakannya pada musuh sebagai tindakan putus asa. Dengan kata lain, setelah pengguna menggunakan skill rahasia ini, dia pasti akan mati. Lin Xuanzong berkata dengan serius. Selanjutnya Blood Choke Seal akan menempel di dahi korban. Segel semacam ini cukup aneh. Ini akan terus-menerus menyerap energi sari darah tubuh korban. Setelah 49 hari, sari darah korban akan terhisap. Kering dan mereka akan mati. Ketika Zuawan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia sedikit mengernyit dan berkata, karena senior tahu tentang segel darah, apakah senior tahu cara melepasnya? Segel darah adalah keterampilan rahasia keluarga Huang. Itu sangat berbahaya, dan satu-satunya cara untuk menghilangkan segel darah ini adalah dengan mengkonsumsi rumput kineter darah, yang dapat menghapus segel darah sepenuhnya. Selain itu, rumput neter darah juga dapat membantu Anda mengubah esensi segel darah ke dalam tubuh Anda, yang dapat membantu Anda menerobos kultivasi Anda. Ketika Lin Xuanzong mengatakan ini, dia tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, rumput kineter darah adalah bahan obat yang sangat langka di antara ramuan kelas 5. Oleh karena itu, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukan ramuan ini. Namun menurut dugaan lelaki tua ini, taman ramuan di gua kuno masih utuh. Saya pikir seharusnya ada rumput darah kineter di gua kuno. Ketika dia mendengar ini, tatapan Zuawan menjadi dingin. Dia akhirnya tahu betapa sulitnya menghadapi segel darah. Jika dia tidak mencabutnya, Zuawan akan mati dalam 49 hari. Sepertinya kita harus pergi ke gua kuno. Senior, tujuanmu kali ini juga gua kuno. Mengapa kita tidak pergi ke Heaven V and Dark Eye bersama-sama? Karena ada solusi di gua kuno, Zuawan tidak terlalu khawatir di dalam hatinya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan mengundang Lin Xuanzong dan tiga lainnya. Namun, yang membuat Zuawan terkejut adalah Lin Xuanzong melambaikan tangannya dan berkata, kami tidak akan pergi. Kali ini, saya terluka parah dan kekuatan saya kurang dari 10%. Jika saya memasuki gua kuno sekarang, saya takut saya akan mati. Apalagi tugasku kali ini adalah melindungi Meiyu dan dua saudara perempuan lainnya. Karena lukaku belum pulih, aku tidak akan bisa melindungi mereka bertiga. Kalau begitu, kita akan berpisah di sini. Kalau begitu, kalian berempat, berhati-hatilah. Zuwon tidak ragu-ragu, dia menangkupkan tangannya dan menuju ke dalam hutan. Adik kecil, berhati-hatilah juga. Gua kuno penuh dengan bahaya. Hati-hati. Juga, jika suatu hari Anda datang ke ibu kota provinsi, Anda harus datang ke keluarga Lin kami sebagai tamu. Orang tua ini pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Melihat sosok Zuawan yang pergi, Lin Xuanzong berteriak keras. Pemuda di kejauhan melambaikan tangannya dan setuju. 205. Sejak dia berpisah dengan Lin Xuanzong dan tiga lainnya, Zuawan bergegas menuju mata gelap iblis surga. Dengan keakrabannya dengan hutan pemusnahan, Zuawan akhirnya tiba di ruang terbuka di mana mata gelap iblis surga berada setelah sehari. Tapi ketika Zuawan mencapai mata gelap iblis surga, dia terpesona oleh suasana berapi-api di sini. Ruang terbuka di depan Tian Saming lebarnya ribuan mil. Bisa dikatakan sangat luas. Namun, ruang terbuka seluas itu dipenuhi tenda. Di sekitar tenda ada banyak sekali sosok. Sepertinya belalang yang tak terhitung jumlahnya telah melewatinya. Saat dia menatap kerumunan yang padat, Zuawan tanpa sadar mendecakkan bibirnya. Sepertinya daya tarik dari tempat tinggal gua kuno sungguh luar biasa. Ini sebenarnya telah menarik banyak faksi. Zuawan melihat banyak faksi lokal di Fin Armor City, tapi dia juga melihat banyak faksi yang tidak dia kenali. Terbukti, faksi-faksi tersebut sudah bergegas meninggalkan ibu kota provinsi. Kedatangan Zuo Wen tidak terlalu menarik perhatian. Lagi pula, seorang penjaga tunggal seperti Zuo Wen tentu saja tidak akan menerima perhatian dari faksi lain. Menurut pendapat mereka, penjaga yang sendirian tidak akan berarti apa-apa. Namun, di dalam tenda tidak jauh dari Zuo Wen, tatapan gelap dan dingin menatap lurus ke arah Zuo Wen yang muncul di tanah kosong. Jauh di dalam tatapan itu, ada niat membunuh yang mendalam. Pemilik tatapan dingin ini adalah seorang pria Parubaya dengan ekspresi muram. Jika Zuawan melihat orang ini, dia mungkin akan mengenalinya sebagai master sekte dari sekte penyaringan Yin, Ying Sueluo, Luo, yang dia temui di pertarungan slot terakhir. Tenda Ying Sueluo Luo cukup jauh. Saat ini, puluhan orang sudah berkumpul di sana. Seorang lelaki tua berambut putih berusia tujuh puluhan datang ke sisi Ying Sueluo. Luo. Mengikuti pandangan yang terakhir, dia juga melihat Zuawan yang baru saja tiba. Orang tua itu berkata dengan suara rendah, Sekte Guru, apakah anak ini adalah Zuawan yang membantu Istana Tuan Kota memenangkan kuota? Iya, saya tidak menyangka bocah ini akan begitu berani menerobos masuk ke rumah gua kuno sendirian. Namun, ini juga bagus. Bocah ini telah menghancurkan anak-anakku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Wajah Ying Sueluo menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Master Sekte, mengapa kita tidak menyingkirkan bocah ini sekarang? Pria tua berambut putih itu bertanya dengan suara rendah. Rasa dingin di matanya semakin meningkat. Terlebih lagi, bocah ini bisa bertarung dengan prajurit alam raja manusia dengan seni alam dunia. Dia pasti punya banyak rahasia. Begitu kita memasuki rumah gua kuno, kita akan memiliki banyak peluang. Pada saat itu, aku akan mengambil nyawa bocah ini dan semua rahasianya, kata Ying Sueluo sambil mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia mulai melihat. He Sueluo, sementara Sueluo Sue adalah Is. Adalah Sue Sueluo adalah Master Sekte. Apakah adalah? Apakah oh, Itu apakah 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 Lun? Apakah apakah itu World Studio? Adalah. Dari percakapan tersebut, Zuawan belajar banyak tentang rumah gua kuno. Ternyata rumah gua kuno tersembunyi di bagian terdalam mata gelap iblis surga. Di kedalaman udara dingin yang tak ada habisnya, ada lapisan batasan yang dibuat oleh seorang ahli kuno. Meskipun lapisan pembatasan ini jauh lebih lemah dari sebelumnya karena berlalunya waktu, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh seorang kultivator biasa. Hanya seorang kultivator kaisar realem terhebat yang memiliki kekuatan untuk menerobos batasan seperti itu sendirian. Namun, mungkin Markis telah menjelaskan bahwa prajurit dari alam raja tertinggi tidak diizinkan untuk campur tangan. Oleh karena itu beberapa kekuatan di Prefektur mengirim prajurit di puncak alam Raja surgawi untuk bergabung untuk mematahkan batasan mata gelap iblis surga Linju yang datang bersama putri komando ke sembilan terakhir kali adalah kekuatan utama dalam melanggar batasan tersebut satu-satunya kekuatan di prefektur yang dapat mengirim prajurit di puncak alam Raja surgawi adalah tiga Markuise dari prefektur sekte pedang kekaisaran dan istana bintang wanita giok saat Zhuowen mendengarkan diskusi para pejuang di sekitarnya waktu perlahan berlalu saat Zuo Wen mendengarkan diskusi, dia merenungkan bagaimana dia harus mencari rumput darah kineter setelah memasuki Gua Kuno. Bagaimanapun, segel darah di dahinya adalah masalah paling penting yang harus diselesaikan Zuo Wen. Saat terik matahari di langit naik ke titik tertingginya, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari Cakrawala jauh. Saat suara hentakan udara terdengar, kekuatan Yuan Dunia tiba-tiba melonjak dan menunjukkan tanda-tanda mendidih. Zuo Wen menatap ke langit. Di Cakrawala, sebuah kapal besar berkepala naga tampak seperti gunung. Itu seperti meteor yang menembus langit. Kemanapun ia lewat, terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Apakah itu Cheng Long? Wen menyipitkan matanya dan menatap kapal kepala naga yang melaju ke arahnya dari Cakrawala. Dia tahu bahwa Lu Yuan Hua dan anggota keluarga Markis Kin lainnya semuanya berada di kapal harta karun spiritual bermutu tinggi ini. Zuawan tentu saja tidak akan melupakan penghinaan yang dilakukan Lu Yuan Hua kepada keluarga Zuo di kota Rotan Armor. Ketika kendaraan Cheng Long menembus kehampaan dan muncul di langit, semua orang di tanah kosong merasakan kehadirannya. Segera, banyak tatapan heran diarahkan. Suara mendesing di bawah tatapan penasaran orang banyak. Cheng Long menerobos udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika tubuh besar Cheng Long akhirnya muncul di langit, di atas semua orang, semua orang terkejut dengan ukuran kapalnya. Di depan Cheng Long yang besar, semua praktisi di lapangan terbuka sekecil semut. Ketika Cheng Long benar-benar berhenti di udara di atas tanah terbuka, mata semua orang tertuju pada kepala naga itu. Di sana, seorang pemuda berjubah ungu berdiri kokoh dengan tangan di belakang punggung angin sejuk bertiup menyebabkan rambut panjangnya berkibar dia tampil bebas dan santai tanpa kehilangan Aura mewahnya banyak orang terkesan dengan auranya di atas kepala naga pria berjubah ungu itu sedikit menundukkan kepalanya matanya yang tenang menatap ke bawah ke berbagai faksi di lapangan terbuka setelah itu dia mengalihkan pandangannya tidak ada gunanya berlama-lama di sana para anggota keluarga markiskin telah tiba itu adalah pemimpin keluarga markiskin kali ini Putra ketiga markis mungkin lu Yuanhua Ku dengar dia telah mencapai tahap Raja Duniawi yang sempurna di usia yang begitu muda. Usia. Saat mereka melihat pria berjubah ungu di kepala naga, semua orang di lapangan terbuka menjadi gempar. Mata banyak orang dipenuhi kegembiraan. Lu Yuan Hua. Zuawan menatap lurus ke arah pria berjubah ungu di kepala naga itu. Dia bisa melihat ketidakpedulian di mata Lu Yuan Hua terhadap semua orang di bawah. Atau lebih tepatnya, itu adalah semacam pengabaian. Tentu saja, dengan kekuatan Lu Yuan Hua, dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Seorang praktisi yang bisa mencapai tahap raja duniawi yang sempurna di usia yang begitu muda adalah salah satu dari sedikit keberadaan di seluruh kabupaten mungkin. Meskipun zuwon agak tidak senang dengan Lu Yuanhua, dia masih mengakui kekuatan Lu Yuanhua di dalam hatinya. Bagaimanapun, Zuawan telah bertukar pukulan dengan mantan di ratan Armor City. Hasilnya tentu saja membuat Zuawan merasa agak sedih. Meskipun zuwon telah menciptakan api es yang sebenarnya, ia hanya mampu melukai telapak tangan Lu Yuanhua. Terlebih lagi, itu sudah menjadi langkah terkuat zuwon Berat, sepertinya kamu tidak mau menerima ini. Namun, kamu masih muda. Terlebih lagi, kekuatan api esmu paling tidak dapat menyebabkan kerugian besar bagi praktisi tingkat Raja Manusia. Kemungkinan besar itu akan berada di luar kemampuan Anda untuk berurusan dengan praktisi tahap Raja Duniawi. Dalam hal ini, tidak perlu lagi menyebutkan praktisi tingkat Raja Surgawi yang lebih kuat. Xiao Hei sepertinya merasakan kekesalan di hati Zuawan saat dia tiba-tiba membuka mulut untuk berbicara. Saya tahu bahwa suatu hari nanti saya akan mengalahkan Lu Yuan Hua dan merebut menara gravitasi yang telah hilang dari klan kita dari tangannya. Selain itu, kekuatan, simbol suci api es juga perlu ditingkatkan. Sepertinya saya harus pergi dan mencari energi es dan api dengan tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, Nirvana Demon Flame dan Heaven Terminus Cold Key tidak dapat memberikan banyak bantuan. Zuo Wen menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Sebenarnya, pada akhirnya, itu masih karena simbol suci api es milikmu yang belum lengkap. Jika itu adalah simbol suci APS yang lengkap, energi APS di dalamnya dapat terus berkembang menjadi energi tingkat lebih tinggi dengan menelan energi lain. Tidak akan seperti sekarang di mana Anda masih harus pergi dan mencari energi APS. Suara Xiao Hei sedikit tidak berdaya saat dia berbicara. Lu Yuan Hua, kamu datang sepagi ini. Tawa keras seperti guntur tiba-tiba bergemuruh di langit saat semua orang dikejutkan oleh Cheng Long. Setelah itu, semua orang melihat cahaya kemasan menerobos langit dan tiba. Aura yang kuat juga menyebar ke seluruh langit. Cahaya kemasan menerobos langit, dan Yuan Power alami bergetar. Akhirnya, cahaya kemasan itu melayang di langit dan berubah menjadi seekor burung luan emas yang sangat besar. Sekelompok sosok manusia berdiri di atas burung luan. Pemimpin dari kelompok sosok manusia ini adalah seorang pemuda dengan tubuh yang kuat, kedua lengannya telanjang, dan dia membawa pisau panjang yang sangat besar di punggungnya. Tubuhnya lurus, tampak seperti tombak panjang yang berdiri di langit. Sumu dari markis dari rumah bai cuan, Zuawan bergumam sambil menyipitkan matanya dan menatap pemuda arogan di atas burung luan. Zuawan juga akrab dengan Sumu. Kembali ke Ratan Armor City, Sumu berada di Chenglong milik Lu Yuan Hua. Zuawan tidak menyangka Sumu akan memiliki tunggangan setelah tidak melihatnya selama beberapa hari. Melihat burung luan di bawah kaki Sumu, mata Zuawan menyipit. Ini karena dia menyadari bahwa burung luan sebenarnya adalah binatang Yuan tingkat 3. Dengan kata lain, Yuan bis ini sendiri tidak lebih lemah dari prajurit realem raja manusia biasa. Sumu, bukankah kamu juga datang terlalu pagi? Saya baru saja tiba dan Anda mengikuti di belakang, kata Lu Yuanhua sambil dengan tenang menatap sumu dengan tangan di belakang punggungnya. Oh, rumah Markis dan rumah Markis Bai Chuan telah tiba. Huh, kenapa kalian semua datang sepagi ini? Suara yang agak mengejek tiba-tiba terdengar dari jauh. Kemudian, sosok hitam tiba-tiba terbang dari jauh dan tiba di ruang terbuka dalam sekejap. Orang-orang di bawah juga menoleh dan melihat seekor ular piton raksasa dengan sepasang sayap di punggungnya yang panjangnya puluhan kaki. Ia mengepakkan sayapnya saat perlahan berhenti di udara. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuh ular piton raksasa itu. Ada juga sekelompok orang di atas ular piton raksasa tersebut. Di atas kepala ular piton raksasa, seorang pria berjubah biru berdiri sambil tersenyum. Wajah pria itu sangat tampan. Dari segi penampilan, dia jauh lebih cantik dari beberapa gadis muda. Dia perlahan melambaikan kipas bulu di tangannya, memancarkan keanggunan yang mulia. Itu adalah putra mahkota markis dari Istana Yongsheng, Qin Hui. Dia juga seorang jenius kelas 1. 206. Berkumpulnya tiga faksi terkuat di provinsi tersebut langsung menimbulkan keributan di lapangan kosong. Mata semua orang membara saat mereka menatap ketiga faksi besar di langit. Mampu melihat faksi kuat seperti tiga markuise provinsi di Ratan Armor City sudah membuka mata bagi beberapa faksi. Suara mendesing. Tidak lama setelah pasukan ketiga markis berkumpul, dua berkas cahaya cemerlang melintas di langit, melesat lurus ke arah mata gelap iblis surga seperti meteor. Sepertinya fraksi pedang kekaisaran dan istana bintang wanita giok juga ada di sini. Di kepala naga, Lu Yuanhua Hua menggenggam tangannya di belakang punggung saat cahaya melintas di matanya. Saat suara LV Yuan Hua memudar, dua seberkas cahaya langsung muncul di langit. Dua kelompok lagi muncul di tanah kosong. Salah satu kelompoknya berisi orang-orang berjubah hitam panjang. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka membawa pedang panjang di punggungnya. Yang lebih aneh lagi adalah setiap orang dalam kelompok ini berdiri di atas pedang panjang dan terbang di udara. Fraksi pedang kekaisaran. Mata Zuawan berkedip saat dia menatap kelompok di langit dan berbicara dengan rasa iri. Sekte pedang kekaisaran, sesuai dengan namanya, terkenal dengan teknik pedang kekaisarannya. Dikatakan bahwa para ahli dari sekte pedang kekaisaran bisa sendirian mengendalikan pedang panjang untuk mengambil kepala seorang jenderal dalam pasukan 10.000 orang. Tim lain cukup enak dipandang karena murid dari istana Astral Wanita Giok semuanya perempuan, tim yang mereka kirim kali ini terdiri dari gadis-gadis muda dan cantik. Pemimpin pengadilan Astral Wanita Giok kali ini adalah seorang wanita dengan kerudung menutupi wajahnya. Dia mengenakan gaun biru muda dan memiliki sosok yang anggun. Pemimpin sekolah pedang penguasa adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata cerah, dan dia tampan. Tubuhnya yang tinggi dan lurus menginjak pedang seperti pedang yang tiada taranya. Saudara Lu, Saudara Su, Saudara Kin, sudah lama tidak bertemu. Kalian bertiga datang cukup awal. Pria berpedang itu menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa orang yang datang kali ini adalah Saudara Guangmo. Saya pikir gerbang pedang kekaisaran Anda akan mengirim Saudara Suci. Lu Yuanhua menggosok kedua telapak tangannya sambil berbicara sambil tersenyum tipis. Kakak tertua berada pada titik kritis dalam pengasingannya, jadi tentu saja dia tidak bisa hadir. Meskipun kekuatanku sedikit lebih rendah, dengan pedang ini, itu sudah lebih dari cukup untuk menjelajahi Gua Kuno. Pria dengan pedang bernama Guang Mo, dan dia adalah murid kedua dari sekolah pedang kekaisaran. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah murid tertua sekolah pedang kekaisaran, Zuchi, dan dia sudah berada di penguasaan alam Raja Bumi. Guang Mo tersenyum tipis sambil mengambil pedang panjang berwarna hijau dari tas Kian Kun miliknya. Saat pedang itu muncul, aura yang sangat kuat langsung menyebar, menyelimuti seluruh ruang di dalamnya. Setelah itu, seruan pedang yang jelas dan merdu langsung menyebar. "Aduh, bayangan naga raksasa yang panjangnya ratusan kaki terkondensasi di kehampaan di belakang guang mo dengan teriakan pedang-pedang pemisah hijau. Saya tidak menyangka saudara Zuchi akan menyerahkan pedang ini kepada Anda. Sepertinya gerbang pedang kekaisaranmu juga tidak mau kalah dalam pertarungan memperebutkan rumah gua kuno kali ini." Ketika Liu Yuanhua melihat pedang panjang hijau di tangan guang mo, ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata. Namun, yang benar-benar mengejutkanku adalah Istana Bintang Wanita Giok benar-benar mengirim Nona King Lian kemari. Dengan kekuatan Nona King Lian, rumah gua kuno ini pasti akan dimenangkan. Lu Yuan Hua tersenyum sambil melihat ke sisi Jade Lady Star Court. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia berbicara. Tuan Muda Lu, Anda menganggap King Lian terlalu tinggi. Anda semua adalah pejuang muda terbaik di kabupaten mungkin. Bahkan King Lian pun akan kesulitan mendapatkan apapun kali ini. Suara ringan perlahan bergema dari tim Jade Lady Star Court. Suara ini sangat indah, seolah-olah memiliki kekuatan magis khusus, menyebabkan banyak orang di ruang kosong memperlihatkan ekspresi bingung dan mabuk. Wanita yang sangat kuat. Pikiran Zuo Wen juga tenggelam dalam keadaan linglung sesaat karena suara ini. Namun, dia segera sadar kembali. Segera, ekspresi terkejut muncul di matanya. Tatapannya mengeras saat dia menatap wanita anggun di langit. Ekspresinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Anak laki-laki, wanita ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari Lu Hua. Tampaknya rumah gua kuno kali ini benar-benar merupakan kumpulan para ahli. Suara Xiao Hei terdengar saat ini. Sedikit mengangguk, Zuwwen menatap sosok anggun di langit. Dia tahu bahwa kekuatan wanita ini kemungkinan besar telah mencapai alam raja surgawi. Kalau tidak, tidak mungkin suara biasa ini menyebabkan Zuwwen menjadi linglung sesaat. Nona King Lian terlalu rendah hati. Jika kita berbicara tentang orang yang benar-benar top, saya khawatir hanya Nona King Lian yang satu-satunya. Qin Hui yang anggun melambaikan kipas bulunya dan berbicara dengan agak elegan. Namun, tatapannya dipenuhi gairah saat dia melihat King Lian. Lagi pula, Selama seseorang laki-laki, mereka akan tergoda oleh wanita cantik. King Lian tersenyum manis. Matanya, yang seterang bintang, beralih ke LV Yuan Hua. Dia dengan lembut berkata, karena semua orang ada di sini, mari kita mulai membuka segelnya. Baiklah, wajah dingin Lu Yuan Hua yang awalnya melembut saat dia menganggukkan kepalanya. Pandangannya terhadap King Lian juga dipenuhi dengan gairah. Bagaimanapun juga, terlepas dari apakah itu temperamen anggunnya atau sosok anggunnya, mereka bisa dikatakan sempurna. Bahkan Lu Yuan Hua pun tergoda oleh wanita yang begitu sempurna. Mendengar kata-kata Lu "Hua, tiga orang lainnya menganggukkan kepala. Sejak kita mulai, ayo kita mulai dengan cepat. Sumu adalah yang tercepat untuk bertindak. Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau besar di punggungnya dan mendorong tangan kanannya ke depan. Bila besar itu bergetar hebat saat cahaya kemasan terang terkondensasi pada bilahnya, akhirnya itu berubah menjadi bayangan pedang emas besar dan ditembakkan dengan keras. Ledakan, ledakan saat bayangan pedang itu ditembakkan, hal itu menimbulkan serangkaian ledakan di sepanjang jalan. Auranya sangat mencengangkan." Suara mendesing. Saat semua bergerak, Kin Hui yang berdiri di atas ular piton raksasa dengan lembut melambaikan kipas bulu di tangannya sambil tersenyum. Itu langsung membentuk gelombang di udara. Di dalam gelombang tersebut, Yuan Power yang melonjak memenuhi udara. Pergi. Kin Hui melambaikan kipas bulu di tangan kanannya. Gelombang dahsyat itu seperti gelombang raksasa yang melintasi langit. Berdengung. Guang Mo menghentakkan kakinya dan pedang raksasa di bawah kakinya berputar dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya pedang yang menembus udara dan langsung ditembakkan. Berdengung, Lu Hua sedikit mengangkat kepalanya, tangan kanannya dengan lembut mencubit udara saat pusaran Yuan Power besar muncul di belakangnya. Dalam sekejap mata, pusaran Yuan Power berubah menjadi naga raksasa yang menembus langit dan melesat keluar. Dibandingkan dengan serangan Lu Hua dan tiga lainnya, serangan King Lian agak tenang. Dia melambaikan tangannya dan cahaya bintang tak berujung di bawah kakinya terbelah menjadi titik cahaya bintang yang diam-diam melesat ke arah mata gelap iblis surga. Saat mereka berlima bergerak, Yuan Power di area tersebut mulai mendidih dengan hebatnya. Banyak orang di lapangan terbuka kagum untuk bisa menggunakan kekuatan Yuan Sedemikian Rupa. Sepertinya hanya mereka yang telah mencapai tahap Raja Bumi ke atas yang bisa melakukannya. Prajurit Panggung Raja Bumi memang tidak ada bandingannya dengan prajurit Panggung Raja Manusia. Mereka sebenarnya mampu menggunakan kekuatan Yuan Sedemikian Rupa. Zuan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa seorang pejuang Panggung Raja Bumi mampu menggunakan kekuatan Yuan Langit dan Bumi. Setiap gerakan mereka mengandung kekuatan yang besar. Tidak mengherankan jika Zuawan menggunakan api es, itu hanya menyebabkan beberapa luka dangkal pada Lu Yuan Hua. Zuawan tahu bahwa jika Lu Yuan Hua menggunakan kekuatan penuhnya, Zuawan akan mati. Atau mungkin, dia akan meminta bantuan Xiao Hei dan mengungkap keberadaan Xiao Hei. Sementara mata Zuawan berkedip-kedip, serangan dahsyat di langit telah membombardir mata gelap iblis surga di bawah banyak tatapan orang banyak. Saat serangan semakin dekat, jejak distorsi muncul di langit seolah-olah ruang itu sendiri tidak dapat menahan tekanan serangan tersebut. Bang 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 bang. Ledakan destruktif segera muncul di langit di atas Heaven Vien Dark Eye. Segera setelah itu, cahaya yang menyilaukan, seperti terik matahari, langsung menyelimuti seluruh area. Segera setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa bola mata besar di atas mata gelap iblis surga, yang dibentuk oleh kidingin iblis surga, mulai bergetar hebat. Seiring berjalannya waktu, frekuensi gemetar menjadi semakin cepat, dan akhirnya mencapai puncaknya. Boom boom. Suara yang menggemparkan bumi terdengar dalam sekejap. Setelah itu, bola mata besar itu langsung roboh. Kidingin tak berujung yang terkandung di dalam bola mata mengalir deras, mengalir ke langit seperti letusan gunung berapi. Saat kidingin terus mengalir keluar dari mata gelap iblis surga, suhu tanah kosong dengan cepat turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lapisan es tebal sebenarnya terbentuk di tanah lunak dalam sekejap mata. Beberapa prajurit yang lebih lemah bahkan mulai menggigil di bawah serangan dingin yang mengerikan ini. Siapa? Siapa? Saat kidingin terus mengalir keluar, lubang seperti pusaran air hitam perlahan muncul di celah mata gelap surga iblis. Sejauh mata memandang, lubang itu gelap gulita. Apakah ini pintu masuk ke gua kuno? Mata cantik King Lian berkedip saat dia bertanya dengan cara yang aneh. Ayah sudah menebak bahwa mata gelap iblis surga ini adalah kekuatan pembatas dari gua kuno. Selama mata gelap iblis surga rusak, pintu masuk ke gua kuno akan muncul. Kemungkinan besar ini adalah pintu masuk ke gua kuno. Gua kuno. Mata Lu Yuan Hua mengandung sedikit antisipasi saat dia melihat pusaran air hitam di depannya dan berkata. Lima orang di langit sedikit mengangguk. Mereka memimpin kelompok di belakang mereka dan menjelma menjadi lima sinar cahaya yang mengalir ke pusaran air hitam. Dalam sekejap mata, mereka menghilang di depan mata semua orang. Mata gelap iblis surga telah rusak. Pintu masuk ke gua kuno juga telah muncul. Cepat isi daya. Semua orang di tanah kosong bersuka cita saat mereka melihat lima kelompok di langit menghilang ke dalam pusaran air hitam. Segera, Yuan Power melesat keluar. Banyak tokoh mengumpulkan kekuatan mereka dan dengan cepat bergegas menuju pusaran air hitam. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan suara deras. Kerumunan itu seperti segerombolan belalang saat mereka bergegas menuju pintu masuk. Apakah segelnya akhirnya dibuka? Sepertinya kita juga harus berangkat. Melihat pusaran air hitam di langit, mata Zuawan dipenuhi dengan antisipasi yang kaya. Dia ingin melihat harta karun apa yang ada di gua kuno yang benar-benar dapat menarik begitu banyak faksi dari provinsi tersebut. Ketika dia memikirkan hal ini, kaki Zuawan tiba-tiba menginjak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki pusaran air hitam dalam sekejap mata. 207. Ini adalah ruang kosong yang terbentang sejauh mata memandang. Lingkungan di sekitarnya gelap dan suram, seolah-olah hari itu adalah hari yang suram. Di depan ruang gelap ini, sebuah gerbang batu setinggi beberapa ratus meter berdiri di antara langit dan bumi. Permukaan batu yang lapuk sedikit menguning, menunjukkan perjalanan waktu dan perubahan zaman kuno. Di depan gerbang batu besar ini, semua orang sekecil dan tidak penting seperti semut. Gerbang batu yang telah berdiri selama sepuluh ribu tahun itu seperti raksasa di usia senja, diam-diam menghadap ke sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Di sisi lain gerbang batu, ada sebuah istana yang tampak seperti pegunungan tak berujung, berdiri diam di kejauhan. Pada saat ini, banyak sekali sosok yang telah berkumpul di depan gerbang batu. Namun, yang aneh adalah sosok-sosok ini berhenti di depan gerbang batu, dan tidak satu pun dari mereka yang maju selangkah. Zuawan bahkan melihat Lu Yuan Hua, King Lian, dan empat ahli muda lainnya di depan orang banyak. Setelah Lu Yuan Hua mengucapkan beberapa patah kata kepada kelompok di belakangnya, dia mengambil satu langkah ke depan dan menembak ke arah gerbang batu seperti anak panah yang telah dilepaskan dari busurnya. Dentang. Saat Lu Yuan Hua memasuki gerbang batu, cahaya kemasan tiba-tiba meledak di depan gerbang batu. Kemudian, penghalang emas diblokir di depan Lu Yuan Hua. Hah. Lu Yuan Hua dengan dingin mendengus. Dia dengan lembut mengepalkan tinjunya, dan telapak tangan emas besar tiba-tiba menekan, langsung menghancurkan penghalang emas. Sosoknya sudah memasuki gerbang batu dalam sekejap. Melihat sosok Yuan Hua yang pergi, mata Zuawan sedikit menyipit saat dia bergumam dengan suara rendah, "Ada yang aneh dengan gerbang batu ini. Hehe, heh, gerbang batu ini seharusnya menjadi susunan pelindung yang dipasang oleh para ahli di rumah gua ini. Itu adalah semacam susunan untuk melindungi rumah gua. Begitu ada orang luar yang menyusup, hal itu mungkin akan memicu susunan di dalam gerbang batu, yang kemudian akan menciptakan penghalang untuk menghentikan penyusup tersebut. Di zaman kuno, susunan pertahanan hebat semacam ini sangatlah kuat." Bahkan ahli kaisar realem terhebat pun tidak akan mampu memecahkannya dengan mudah. Xiao Hei tiba-tiba muncul di bahu Zuwon. Dia mengusap dagunya dengan cakarnya dan terkekeh. Bahkan seorang kultivator realem kaisar tertinggi tidak dapat menerobosnya. Baru saja, Lu Yuanhua dengan mudah menembus penghalang emas. Zuwon kaget dan bertanya dengan heran. Huff! tempat tinggal gua ini telah ada setidaknya selama ribu tahun. Bahkan formasi pelindung hebat tidak dapat menahan erosi waktu. Oleh karena itu, kekuatannya menjadi sangat lemah dibandingkan sebelumnya." Menurut perkiraanku, siapapun yang berada di tahap manusia raja atau lebih tinggi seharusnya dapat dengan mudah memasuki formasi pelindung hebat ini. Xiao Hei memutar matanya ke arah Zuawan dan berkata dengan acuh tak acuh. Di sisi lain pintu batu, setelah Lu Hua berhasil masuk, Su Mu, Qin Hui, Clear Lotus, dan Guang Mo, keempat tuan muda ini, juga dengan mudah memasuki pintu batu. Saat mereka berlima masuk dengan mudah, beberapa prajurit yang berada di panggung Raja Manusia atau lebih tinggi mengikuti. Mereka langsung menerobos dengan kekuatan tirani mereka. Di antara mereka, putri komando ke-9, Linju, dan Su Chang, yang dikenal Zuawan, juga termasuk di antara mereka. Adapun para prajurit yang berada di bawah panggung raja manusia, mereka tetap di tempatnya dan menunggu perintah. Mereka tidak berniat memasuki pintu batu itu. Astaga, astaga, astaga! Ketika para ahli dari lima kekuatan masuk, kekuatan lain yang telah berkumpul di luar pintu batu mulai bergerak. Kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk ke pintu batu seperti belalang. Bang! Bang! Namun, di antara begitu banyak orang, hanya sedikit yang telah mencapai alam raja manusia. Oleh karena itu, hanya sedikit dari orang-orang yang bergegas melewati pintu batu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk dengan paksa menahan penghalang pintu batu dan menerobos. Kebanyakan orang seperti daun layu yang tiba-tiba melesat ke belakang. Tentu saja, sebagian besar prajurit yang terbang kembali berada di bawah panggung manusia raja. Brengsek, saya tidak menyangka rumah gua kuno memiliki pintu batu seperti itu. Brengsek Sialan, dengan pintu batu ini kita yang tidak cukup kuat tidak punya peluang sama sekali. Sungguh sial, tampaknya perjalanan ini sia-sia. Semakin banyak prajurit yang terbang keluar, bagian luar pintu batu dipenuhi dengan kutukan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mulai mengutuk mereka. Tahu bahwa jika mereka tidak bisa memasuki pintu batu, itu berarti mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan harta karun di rumah gua kuno. Aku tidak menyangka akan menemui kesulitan seperti itu begitu aku memasuki rumah gua kuno. Namun, saya bisa mencobanya. Jika saya tidak mengandalkan kekuatan simbol suci es dan api, bisakah saya langsung menerobos penghalang pintu batu ini hanya dengan kekuatan bela diri saya? Suawan bergumam dengan suara rendah, kemudian dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas menuju pintu batu. Setelah kegagalan tadi, bagian luar pintu batu pada dasarnya dipenuhi oleh prajurit dengan kekuatan rendah. Ketika sesosok tubuh tiba-tiba mencoba menerobos pintu batu tersebut, hal itu langsung menarik perhatian para pejuang tersebut. Namun, Ketika para penggarap ini melihat wajah tampan Zuo Wen dan aura korporeal yang, yang dipancarkannya, mereka segera menunjukkan senyuman sombong. Apakah orang ini idiot? Dia hanya memiliki kekuatan korporeal yang tahap 8 dan berani menerobos pintu batu. Anak yang terlalu percaya diri. Aku sudah berada di puncak tahap korporeal yang, tapi bahkan aku tidak bisa menerobos. Bagaimana anak dengan kultivasi lemah ini bisa masuk? Hehe, he, saat anak ini ditolak oleh kekuatan pintu batu nanti, mari kita lihat bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat suawen terbang menuju pintu batu seperti ngengat menuju nyala api, para prajurit di luar pintu batu tiba-tiba tertawa mengejek. Semua orang memandang punggung suawen dengan ejekan. Mereka sangat menantikan untuk melihat ekspresi pemuda ini ketika dia dipukul mundur oleh kekuatan pintu batu. Tubuh binatang darah kekerasan, langit kedua mengamuk. Raungan pelan tiba-tiba keluar dari tenggorokan suawen, lalu seluruh otot di tubuhnya tiba-tiba membengkak. Garis darah yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tubuhnya, membuatnya tampak sangat ganas. Saat Zuawan mendekati pintu batu, dia memutar pinggangnya dan Yuan Power yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Lalu kelima jarinya mengepal, tinjunya membentuk lintasan aneh di udara dan kemudian dengan keras menghantam pintu batu. Tinju raungan naga kekacauan purba, sepuluh naga yang melonjak ke langit. Saat tinju Zuowen mendarat di pintu batu, auman naga yang bergema segera keluar dari tubuh Zuowen. Setelah itu, sepuluh hantu naga besar mengembun di belakang tubuh lemah Zuowen. Ledakan, Mengikuti momentum tinju Zuo Wen, sepuluh hantu naga raksasa dengan ganas mengalir ke penghalang emas pintu batu. Segera setelah itu, getaran hebat segera ditransmisikan dari pintu batu. Banyak kultivator yang masih tertawa terbahak-bahak di luar pintu batu tiba-tiba terhuyung karena getaran ini, tidak mampu berdiri dengan mantap. Tidak mungkin, bisakah anak ini benar-benar mendobrak penghalang pintu batu? Kerumunan segera menjadi tenang ketika mereka merasakan getaran yang disalurkan. Senyuman di wajah semua orang langsung membeku. Sebaliknya, mereka terkejut ketika menatap pintu batu besar yang bergetar berulang kali di bawah tangan Zuo Wen. Bang! Di pintu batu, mata Zuo Wen menyipit. Pupil matanya mengerut karena dia merasakan perlawanan yang sangat kuat datang dari pintu batu, terus-menerus mencegahnya masuk. Ketika perlawanan ini mencapai puncaknya, Zuo Wen mengerang teredam dan tidak bisa menahan diri untuk mundur lebih dari selusin meter. Menatap sosok pemuda yang mundur, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Ketika pintu batu bergetar tadi, mereka hampir berpikir bahwa pemuda yang kekuatannya hanya pada tahap korporeal yang ini benar-benar dapat memasuki pintu batu. Sengaja membuat bingung bocah, kalau tidak punya kemampuan, jangan pamer. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Seperti yang diduga dari bocah nakal yang berbau susu. Begitu banyak prajurit yang telah mencobanya. Prajurit di bawah alam raja manusia tidak bisa melewati pintu batu. Aku menyarankanmu untuk menyerah secepat mungkin. Setelah hening sejenak, tawa mengejek yang menghina terdengar dari luar pintu batu lagi. Sambil menghela nafas, Zuawan mengabaikan tawa mengejek di belakangnya. Sebaliknya, dia menatap pintu batu itu dengan mata menyipit dan berkata perlahan, sepertinya gerakan ini tidak ada gunanya. Kalau begitu mari kita coba gerakan ini. Saat dia berbicara, Zuawan menginjakan kakinya ke tanah lagi. Tubuhnya bergegas menuju pintu batu itu lagi. Saat ini, tangannya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Kemudian, auman naga yang lebih keras tiba-tiba terdengar. Seolah-olah naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya telah terbangun dari tidurnya. Apakah ada yang salah dengan otak anak ini? Saat mereka menyaksikan Zuo Wen sekali lagi menyerbu menuju pintu batu, tawa orang banyak menjadi semakin keras. Kata-kata mereka juga menjadi semakin tidak terkendali. Dari sudut pandang mereka, Zuo Wen saat ini seperti monyet yang melakukan aksi sirkus. Tinju raungan naga kekacauan purba, ratusan naga melawan surga. Raungan keluar dari tenggorokan Zuo Wen. Tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Dia bergegas menuju pintu batu dengan kemauan yang gigih. Hantu naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman kehampaan tiba-tiba berkumpul di tangan Zuawan pada saat ini. Sinar kepalan tangan menjadi semakin menyala-nyala. Pada akhirnya, seluruh tubuh Zuawan berubah menjadi naga raksasa dan terbanting ke pintu batu. Ledakan. Getaran yang lebih dahsyat tiba-tiba terjadi dalam jarak 100 mil dari pintu batu. Setelah itu, retakan ganas muncul di tanah yang keras, dan angin astral yang tak berujung menyapu antara kepalan tangan dan pintu batu. Retakan. Suara tajam perlahan terdengar di ruang terbuka yang penuh tawa. Rasanya tidak berarti apa-apa, namun suara renyah yang tidak berarti inilah yang menyebabkan beberapa suara tawa di ruang terbuka tiba-tiba berakhir. Kemudian, tatapan semua orang memandang ke pintu batu di depan mereka dengan tidak percaya. Di permukaan penghalang emas di pintu batu, bekas retakan mulai terlihat. Retakan ini seperti jaring laba-laba yang menyebar ke segala arah. Akhirnya, di bawah tatapan kaget semua orang itu benar-benar runtuh. Astaga! Setelah penghalang pintu batu itu rusak, Zuawan berubah menjadi bayangan dan bergegas ke pintu batu. Dengan beberapa lompatan, dia menghilang dari pandangan semua orang. Saat Zuawan memasuki pintu batu, lapisan penghalang emas mengembun sekali lagi. 208. Warna abu-abu suram menyelimuti seluruh ruangan, menyebabkan aura gua kuno tampak agak aneh. Astaga! Sesosok menembus kehampaan dan tiba di sebuah alun-alun dalam sekejap. Alun-alun itu terbuat dari marmer seputih salju, dan masing-masing bagian berukuran puluhan kaki. Seluruh alun-alun itu lebarnya puluhan ribu kaki, dan sosok di alun-alun itu sekecil semut. Di depan alun-alun ada sebuah istana yang besar dan megah. Sinar kecemerlangan menyilaukan menyebar dari depan. Itu adalah pemandangan mewah yang penuh dengan permata dan harta karun. Istana di depan seharusnya adalah istana pemilik gua. Harta karunnya harus disembunyikan di dalam istana. Seekor anjing Xiaohei dengan santai duduk di bahu Zuawan dan berkata sambil tersenyum nakal, "Sungguh mengesankan, hanya istananya saja yang memiliki bangunan sebesar itu." Pemilik gua kuno ini benar-benar tahu cara bersenang-senang, Zuawan mendecakkan bibirnya dan berkata dengan iri. Dibandingkan dengan dunia luar, jumlah orang di sini jauh lebih sedikit. Zuawan sesekali mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat beberapa sosok hitam. Tentunya, jumlah prajurit yang bisa menerobos pintu batu itu masih sangat sedikit. Tentu saja jumlah kecil ini bersifat relatif. Menurut perkiraan Zuawan, meskipun itu hanya prajurit realem Raja Manusia, jumlahnya bisa mencapai ratusan. Namun, Dibandingkan dengan puluhan ribu prajurit yang berkumpul di luar pintu batu, jumlah ini memang sangat kecil. Setelah melewati alun-alun, terdapat koridor yang agak luas. Di ujung koridor, ada lusinan lorong dan ujung lain dari lorong ini adalah istana di kejauhan yang dipenuhi dengan harta karun. Saat ini, banyak orang telah berpencar dan memasuki lorong dengan tergesa-gesa. Suawen, ambil jalan paling kiri. Jika Indra Raja Naga ini tidak salah, pasti ada beberapa hal bagus di jalan ini. Saat Zuawan ragu-ragu tentang jalan mana yang harus diambil, Xiao Hei di bahunya tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Zuawan sedikit terkejut. Namun, dia tidak meminta terlalu banyak. Sebaliknya, dia mengambil langkah ringan dan bergegas menuju bagian paling kiri. Zuawan juga mengetahui bahwa Indra Xiao Hei sangat kuat. Oleh karena itu, saat dia mendengar kata-kata Xiao Hei, dia tidak menahan diri. Lorongnya cukup luas, dan kedua sisinya dipenuhi ruangan batu. Namun, sebagian besar pintu kamar batu rusak, dan beberapa prajurit dengan wajah serakah sedang mencari di kamar batu. Hai, kamar batu ini pada dasarnya kosong. Jika memang ada sesuatu, itu tidak akan ditempatkan di tempat yang mencolok. Nak, tidak perlu memperhatikan orang-orang ini. Mari kita lanjutkan ke depan. Xiao Hei mencibir dan menyombongkan diri, mengangguk sedikit. Wan menggunakan kecepatan penuhnya dan dengan cepat bergerak maju di lorong. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak prajurit yang sedang mencari di ruangan batu di kedua sisi lorong. Saat dia masuk lebih jauh ke dalam lorong, Zuawan melihat semakin sedikit prajurit. Terbukti, sebagian besar prajurit belum mencapai tempat ini. Lari seperti ini berlangsung selama 15 menit, sebelum mata Zuawan berkedip dan dia berhenti. Pandangannya tertuju pada ruangan batu yang tampak biasa di depannya. Dia bisa merasakan gejolak aneh dari dalam. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalam. Fluktuasi semacam ini tidak terjadi di ruangan batu di depannya. Segera, jantung Zuawan melonjak dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Namun, saat tangannya menyentuh pintu batu, dia terpental kembali oleh fluktuasi energi yang kuat. Perlindungan energi dari pintu batu ini cukup aneh. Sebenarnya ada mekanisme kunci di belakang pintu. "Nak, kamu bisa menggunakan energi mentalmu untuk menyerangnya. Jika kamu ingin menghancurkannya dengan paksa, aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Terlalu banyak waktu," suawan menganggukkan kepalanya dengan sekejap pikirannya. Energi mental di istana Niwan miliknya menyembur keluar. Untaian energi mental melilit pintu batu dan dengan cepat menyatu ke dalamnya. Sesaat kemudian... Pintu batu itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Suawan, pintu itu perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Setelah pintu batu terbuka, Suawan maju selangkah. Kemudian, cahaya yang kuat masuk ke matanya, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa bagian dalam ruangan batu itu sebenarnya dipenuhi dengan sejenis batu giok dingin. Aura dingin yang samar masih melekat di dalam dekorasi ruangan batunya agak sederhana, namun bersih dan rapi. Setelah melirik ke ruangan batu, tatapan Zuawan langsung tertarik oleh banyaknya pil bundar di tanah di tengah ruangan. Pil-pil ini seukuran kepalan tangan bayi dan sehalus batu giok. Terbukti, kualitasnya sangat bagus. Selain itu, gelombang undulasi Yuan Power yang menakjubkan dipancarkan dari pil-pil ini. Ini pil kaisar. Pil kaisar adalah jenis pil yang hanya bisa dimurnikan oleh praktisi tahap kaisar terhebat dengan mengekstraksi kekuatan Yuan Langit dan Bumi. Isinya adalah Yuan Power yang sangat murni dan melonjak. Praktisi yang menggunakan pil ini untuk berkultivasi setidaknya akan mampu mencapai setengah hasil dengan usaha dua kali lipat. Menurut perkiraan Zuawan, satu emperor pil bernilai setidaknya satu juta yuan. Apalagi itu tipe yang punya harga tapi tidak ada pasokannya. Keuntungan tahunan keluarga Zuo juga sekitar jumlah ini. Dengan kata lain, bahkan jika keluarga Zuo bangkrut, mereka hanya dapat membeli satu pil kaisar. Namun, pil-pil yang dimurnikan dengan harga seperti itu saat ini dengan santainya ditumpuk di dasar ruangan batu. Jumlah pilnya sudah mencapai puluhan ribu. Jika diubah menjadi koin yuan, mungkin akan mencapai beberapa miliar koin yuan. Kekayaan semacam ini bisa dikatakan sebanding dengan kekayaan sebuah kota. Kemungkinan nilai gabungan dari semua faksi di Ratan Armor City tidak dapat dibandingkan dengan nilai total pil kaisar di ruangan batu ini. Menghadapi kekayaan yang begitu besar, bahkan Zuawan pun mau tidak mau terpana untuk waktu yang lama. Ini berlangsung selama beberapa detik sebelum Zuawan sadar kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membuka tas kian kun miliknya. Energi mental menyebar dan pil kaisar yang memenuhi ruangan batu terbang. Di bawah tatapan berapi-api, Zuawan mereka terus menerus terbang ke dalam tas kian kun miliknya. Untungnya, tas kian kun yang digunakan Zuawan adalah tas kian kun bermutu tinggi dari Basue. Ruang di dalamnya sangat besar. Oleh karena itu, Zuawan tidak khawatir dia tidak akan dapat memasukkan begitu banyak pil kaisar ke dalam tasnya. Nilai dari pil kaisar dalam jumlah besar sebanding dengan harta karun jiwa bermutu tinggi. Zuawan tidak menyangka akan mendapatkan hasil panen yang melimpah setelah baru saja memasuki gua kuno. Mata Zuawan merah padam. Dia sangat fokus saat dia dengan cepat mengumpulkan pil kaisar yang memenuhi tanah. Xiao Hei, yang berada di bahunya, juga melambaikan tangan kanannya dan setumpuk besar pil masuk ke tas Kian Kun Zuawan. Bunyi buk. Terlalu banyak pil kaisar di ruang batu. Meskipun Zuawan menggunakan kedua tangan dan kakinya, dia hanya mampu mengumpulkan setengahnya dalam beberapa menit. Pada saat ini, telinganya bergerak-gerak ketika dia mendengar suara langkah kaki yang samar. Setelah mendengar suara langkah kaki, ekspresi Zuawan menjadi gelap. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat empat sosok berdiri di luar pintu batu. Namun, mereka berempat saat ini tercengang saat mereka menatap pil Kaisar Yuan yang tersebar di seluruh ruangan batu. Setelah beberapa napas, mata mereka menjadi merah padam saat keserakahan keluar dari mereka. Kemudian, pandangan mereka berhenti pada Zuawan, yang masih mengumpulkan pil. A Corporeal yang Stage Warrior, anak baik, dengan kekuatan seperti itu, kamu benar-benar mampu menembus pintu batu dan memasuki tempat ini. Agak aneh, wah, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, letakkan tas Kun di tanganmu dan keluar dari sini. Mereka berempat jelas merupakan satu kelompok. Mereka masuk ke ruangan batu dan memblokir semua pintu masuk. Kemudian, mereka memandang Zuawan dengan senyuman mengerikan. Di bawah godaan begitu banyak pil kaisar, bahkan jika orang yang berdiri di depan mereka adalah seorang pejuang realem Raja Bumi, mereka berempat tidak akan mudah menyerah, apalagi seorang pemuda yang hanya berada di tahap korporal yang manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Keempatnya jelas dipenuhi dengan keserakahan. Ekspresi Zuawan tidak berubah. Saat dia mendengar langkah kaki, dia merasakan bahwa mereka berempat berada di alam raja manusia awal. Dengan kekuatan seperti itu, Zuawan tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dia bahkan telah membunuh seorang pejuang realem manusia raja sempurna. Bagaimana dia bisa takut pada prajurit realem raja manusia awal? Zuawan dengan tenang menatap mereka berempat. Tangannya tidak berhenti saat dia terus mengumpulkan pil kaisar di tanah. Dia benar-benar mengabaikan mereka berempat di depan pintu. Nak, apakah kamu tuli? Sepertinya jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan belajar. Pria Parubaya yang berdiri di depan mendengus dingin. Dia mengambil langkah maju dan langsung terbang menuju Zuawen. Mencari kematian, saya khawatir Anda berbicara dengan orang yang salah. Zuawen dengan tenang menatap Pria Parubaya yang bergegas ke arahnya, sambil berpikir, energi mental di istana Niwan miliknya tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi jarum tajam dan langsung melesat ke tengah alis pria itu. Pria Parubaya itu tertangkap basah. Jarum energi mental langsung masuk ke tengah alisnya. Lalu, tubuhnya berhenti di udara. Pada saat ini, sosok hitam muncul. Itu adalah Zuowen. Zuowen dengan dingin menatap pria yang agak lesu di depannya. Jejak kekejaman melintas di matanya. Tangan kanannya meraih leher yang terakhir dan memberikan sedikit tenaga. Dengan suara retak, leher pria itu terpelintir dengan cara yang aneh. Bang, dengan jentikan ringan tangan kanannya, mayat pria parubaya itu dengan lembut dilempar ke tanah oleh Zuowen seperti sampah. Melihat tubuh terdistorsi dari pria yang sudah kehabisan napas, tiga praktisi seni bela diri kuno lainnya yang menghalangi pintu segera terdiam. Mulut mereka sedikit terengah saat mereka menatap kosong ke arah mayat di tanah dan pemuda tenang di depan mereka. Energi mental, Anda sebenarnya seorang master arcana. Akhirnya, salah satu dari mereka membuka mulutnya dan menatap suawan di depannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Penglihatanmu bagus. Namun, karena kamu sudah menerobos masuk ke tempat ini, kamu tidak perlu pergi. Temani temanmu bersama-sama, suawan bertepuk tangan. Matanya langsung berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, 'Ayo kita serang bersama. Aku tidak percaya bocah ini bisa menahan kekuatan gabungan kita bertiga.' Pria yang berbicara tadi menyipitkan matanya dan berteriak keras. Ketika teriakan itu terdengar, mereka bertiga tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Terlebih lagi, ada begitu banyak pil kaisar yuan di ruangan batu. Tidak peduli apa, mereka tidak mau menyerah. Bagaimanapun, kekayaan berasal dari bahaya. Zuawan tersenyum dingin. Delapan aliran energi mental mengalir dari istana Niwan miliknya dan berubah menjadi delapan jarum energi mental tipis. Dia tanpa basa-basi menembak mereka ke arah mereka bertiga. Dengan dukungan delapan aliran energi mental yang kuat, prajurit realem Raja Manusia awal bukanlah tandingan Zuawan. Oleh karena itu, Zuawan tidak menghabiskan banyak waktu untuk menghabisi tiga prajurit yang tersisa. 209. Daya pikat Gua Purbakala ini memang sangat luar biasa. Meskipun jumlah praktisi telah berkurang banyak karena pemeriksaan pintu batu, masih cukup banyak praktisi yang benar-benar memasuki gua. Terowongan tempat suawan berada juga sangat kacau. Banyak tempat dipenuhi sosok manusia, dan dari waktu ke waktu, suara keras dan makian terdengar. Jelas sekali bahwa beberapa orang telah menemukan beberapa barang bagus. Tentu saja, karena banyaknya orang, tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan merasa iri. Hasil akhirnya adalah ketika harta karun Hasil akhirnya adalah ketika harta karun itu diperoleh, pertarungan putus asa akan segera terjadi. Semua orang akan memanggil temannya dan bertarung sampai kepala mereka berdarah. Setelah menjarah lebih dari 10.000 pil Kaisar Yuan, Zuawan tampak agak rendah hati. Sepanjang jalan, jika tidak ada yang benar-benar membutuhkan perhatiannya, Zuawan pasti tidak akan mencari masalah untuk dirinya sendiri. Untungnya, kemampuan penginderaan Xiao Hei sangat berguna dalam terowongan bersilangan semacam ini. Itu mampu menginformasikan arah arus orang dan apakah ada barang berharga di ruangan batu. Dengan cara ini, Zuawan tidak perlu mengambil banyak jalan memutar saat dia langsung bergegas menuju kedalaman terowongan. Xiao Hei, kita harus segera menemukan rumput darah kineter. Saya dapat dengan jelas merasakan segel tersedak darah di tubuh saya yang terus-menerus mengeluarkan energi esensi darah saya. Jika kita tidak menemukannya dengan cepat, semakin lama hal ini berlangsung, semakin cepat pula kekuatanku menurun. Di dalam terowongan, tangan kanan Zuawan dengan lembut mengusap segel berwarna darah di dahinya. Matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Xiao Hei melihat ke arah segel tersedak darah di dahi Zuawan dan ekspresinya menjadi agak suram. Ia dengan lembut berkata, sepertinya hal ini memang merupakan masalah besar. Namun, luas permukaan istana ini terlalu besar. Terowongan di dalamnya juga terhubung ke segala arah. Saya khawatir akan agak sulit menemukan batang ramuan di medan yang begitu rumit. Mendengar ini, sedikit kekecewaan muncul di wajah Zuawan. Namun, saat ini, Xiao Hei, yang berada di bahunya, tiba-tiba berseru pelan. Mata hitamnya tiba-tiba menatap langsung ke dinding yang tampak biasa di depan mereka. Apa itu? Zuo Wen bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melirik ke dinding di depannya. Dia bertanya-tanya kenapa reaksi Xiao Hei begitu aneh. Dinding ini agak aneh. Tembok ini sebenarnya mampu menghalangi indera ilahi raja naga ini. Mata Xiao Hei sedikit mengeras saat dia berbicara dengan cara yang agak aneh. Oh, bahkan indera keilahianmu tidak dapat menembus tembok ini. Jejak keterkejutan muncul di wajah Zuo Wen saat mendengar ini. Wujud asli Xiao Hei adalah naga sejati purba. Jangkauan deteksi Divine Sense-nya adalah beberapa ribu mil. Semuanya pada dasarnya transparan di bawah deteksi Divine Sense Xiao Dia bisa melihat semuanya dengan sekali pandang. Ini adalah pertama kalinya Zuawan melihat Divine Sense Xiao gagal mencapai apapun. Anak nakal, bahan dinding ini pada dasarnya berbeda dengan dinding di tempat lain. Terlebih lagi, ini memiliki efek menghalangi rasa ilahi seseorang. Jelas sekali bahwa pemilik rumah gua sengaja mendesain tembok ini. Dengan kata lain, pasti ada sesuatu yang berbeda di balik tembok ini. Saat ini, mata Xiao tiba-tiba menjadi cerah dan penuh ekspresi. Matanya menyipit sambil menatap tajam ke dinding di depannya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Hei, hati Zuawan juga tergerak karena pemilik rumah gua dengan cerdik merancang tembok aneh di tempat ini. Pasti ada sesuatu yang baik tersembunyi di baliknya. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada yang menyadari situasi anehnya, Zuawan dengan hati-hati mendekati dinding di depannya. Dong-dong, setelah mengetuk dinding dengan lembut beberapa kali, suara tajam yang mirip dengan benturan logam terdengar, menyebabkan Zuawan tanpa sadar menjadi gugup. Sungguh tidak biasa. Suara seperti ini tidak bisa dihasilkan oleh dinding biasa. Xiao Hei mengusap dagunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Biarkan aku mencoba mendobrak tembok ini dan melihat apa yang tersembunyi di sisi lain. Setelah mengatakan itu, Zuawan tidak ragu sedikit pun. Dengan satu langkah, pinggang dan kakinya digabungkan menjadi satu, telapak kakinya dengan kuat melangkah ke depan. Tinju kanannya, yang siap menyerang, bagaikan cahaya kemasan yang menyala-nyala saat menghantam dinding dengan keras. Ledakan. Suara rendah dan dalam tiba-tiba menyebar. Setelah itu, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa dinding di bawah tinjunya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan mundur serupa bekerja pada tubuhnya. Dong, dong, dong! Setelah mundur beberapa langkah, Zuawan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan agak serius, "Tembok yang keras, seranganku sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali. Suara gemuruh keras dari sisi Zuawan juga menarik perhatian beberapa prajurit tidak jauh dari situ. Setelah itu, para prajurit ini saling memandang dan bergegas menuju sisi Zuawan, namun..." Ketika mereka melihat Zuan sedang menatap dinding dengan bingung, sedikit kekecewaan segera muncul di mata mereka. Jelas sekali, mereka mengira seseorang telah menemukan harta karun. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan monoton di depan mereka. Setelah diam-diam mengutuk beberapa kali, para prajurit ini sekali lagi menyebar dan mulai mencari di ruangan batu lainnya untuk melihat apakah ada harta karun atau sejenisnya. Melihat para prajurit yang sekali lagi menyebar, Zuan diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, tembok aneh ini cukup keras. Kalau tidak, jika dia benar-benar mendobrak tembok, para pejuang yang mendengar suara itu mungkin akan bergegas seperti anjing gila untuk memperjuangkannya. Xiao Hei, aku hanya bisa mengandalkanmu untuk mendobrak tembok ini. Saya tidak bisa menghancurkan tembok yang keras seperti itu. Zuawan mengangkat bahunya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Hei di bahunya. Serahkan pada Raja Naga ini. Saya ingin melihat apa yang tersembunyi di balik tembok ini. Xiao Hei tertawa nakal. Setelah itu, cakar hitam kecilnya menyapu ruang kosong. Kabut hitam segera menyebar dan menjadi lebih kental, seperti cairan. Dengan lambaian cakar kecilnya, cairan kental hitam menempel di dinding. Setelah mengeluarkan suara sedikit mendesis, Zuawan terkejut menemukan bahwa dinding yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu sebenarnya perlahan meleleh di bawah pengaruh cairan kental hitam. Ujung-ujungnya, lubang seukuran kepala manusia pun terkorosi. Ayo pergi dan lihat. Melihat ada lubang di dinding yang terkorosi, Zuawan tidak sabar untuk melihat lebih dekat. Dia segera menemukan bahwa ruang di balik tembok itu tidak terlalu besar. Paling-paling, ukurannya sebesar orang yang berdiri. Terlebih lagi, bagian dalamnya gelap gulita. Namun, dengan bantuan energi mental, Zuawan secara alami dapat menyelidiki dengan jelas situasi di dalam. Ini adalah, Zuawan menjerit pelan karena terkejut. Setelah itu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pikiran Zuawan bergerak, di bawah bimbingan energi mentalnya, dua bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari lubang. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap dua bayangan hitam itu. Jangan bilang kalau ini adalah peta rumah gua kuno. Mengambil selembar kertas yang menguning, Zuawan merentangkan tangannya dan membuka lipatannya. Melihat peta yang agak rumit di kertas, mata Zuawan tiba-tiba bersinar terang. Saat ini, Xiao Hei juga telah kembali ke bahu Zuawan. Mata hitamnya menatap lurus ke kertas di tangan pria itu. Ia berkata dengan penuh semangat, ini memang peta rumah gua kuno. Pintu masuk peta ditandai dengan pintu batu. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi ini adalah peta rumah gua kuno. Anak, sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Anda sebenarnya berhasil menemukan peta rumah gua kuno secara kebetulan. Dengan peta ini, kita pasti akan mengambil lebih sedikit jalan memutar di rumah gua kuno ini. Zuawan juga melihat pintu batu yang ditandai di peta, serta rute istana rumit yang ditandai di peta. Jelas sekali, peta ini adalah peta rumah gua kuno. Dia bahkan melihat keseluruhan struktur rumah gua kuno di peta, serta beberapa jebakan tersembunyi. Dengan perlahan menutup peta, Zuawan mengambil kunci seukuran telapak tangan dan bergumam, "Kalau begitu, mungkinkah kunci ini menjadi kunci salah satu ruang rahasia di rumah gua kuno?" Permukaan kunci ditutupi dengan tanda putih, sepertinya itu diukir dari batu. Selain itu, fluktuasi yang tidak jelas kadang-kadang keluar dari kunci batu, memperlihatkan kehebatannya. Kunci yang bisa diletakkan bersamaan dengan peta pastinya tidak biasa. Mungkinkah kunci ini digunakan untuk membuka pintu istana harta karun? Xiao Hei mendecakkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum nakal. Sedikit menganggukkan kepalanya, Zuwon secara alami tahu bahwa kunci di tangannya tidak biasa. Kemungkinan besar itu akan sangat berguna di kedalaman rumah gua kuno. Bagaimanapun, pemilik rumah gua kuno tidak akan menyembunyikan kunci yang tidak berguna di tempat yang tidak mencolok tanpa alasan. Karena kita punya petanya, pertama-tama kita bisa pergi ke taman obat di rumah gua kuno. Yang paling penting sekarang adalah menemukan rumput neterki darah. Kalau tidak, segel darah akan selalu tersangkut di tubuhku dan aku akan melakukannya. Selalu merasa tidak nyaman. Setelah berbicara, Zuawan menyimpan kunci dan petanya, berbalik dan bergegas menuju kedalaman terowongan. Sebelumnya, dia melihat sekilas isi peta dan sudah menentukan lokasinya saat ini. Menurut pengenalan peta, ada total dua taman obat di rumah gua kuno. Salah satu taman obat terletak di bagian terdalam dari rumah Gua Kuno. Luas wilayahnya beberapa ribu mil dan terdapat tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Kebun obat lainnya hanyalah area percobaan. Wilayahnya tidak luas, lebarnya hanya sekitar 100 mil. Namun, ada juga banyak tanaman obat di dalamnya. Kemungkinan besar akan ada rumput darah kineter yang dibutuhkan Suawon. Tempat yang Suawon rencanakan untuk dikunjungi sekarang adalah taman pengobatan eksperimental. Lagi pula, menurut peta, Medicine Garden itu lebih dekat dengan lokasinya saat ini. Apalagi bahayanya juga jauh lebih rendah. Lagi pula, semakin dalam seseorang masuk ke rumah gua kuno, semakin banyak dan berbahaya jebakan di dalamnya. Bahkan ada kemungkinan beberapa binatang purba yang kuat muncul. Suara mendesing. Tidak lama setelah Zuawan pergi, dua sosok lagi muncul di tempat yang sama. Kedua sosok ini, salah satunya adalah pria paruh baya dengan ekspresi muram. Ada bekas permusuhan di antara kedua alisnya. Dia adalah master sekte dari sekte penyaringan Yin, Ying Sueluo. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan jubah putih. Dia tampak seperti orang bijak, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi kejam dari waktu ke waktu yang secara paksa mengubah temperamen ini. Ada fluktuasi spiritual yang tidak jelas pada tubuh bocah ini. Jika saya tidak menggunakan teknik rahasia sebelumnya, kemungkinan besar saya akan terdeteksi oleh fluktuasi spiritual ini. Tampaknya bocah ini tidak sesederhana pemimpin sekte, telah berkata. Pria tua itu dengan lembut mengelus janggut panjangnya dan sedikit mengernyit saat berbicara. Huh, kita tidak boleh gegabah. Dari perkataan tadi, anak ini sepertinya telah menemukan peta rumah gua kuno. Keberuntungannya sangat bagus. Mari kita mengejar ketinggalan dan mencari peluang untuk melumpuhkan anak ini sepenuhnya. Lalu, kita akan mengambil semua hal baik darinya. 210. Xiao Hei, sejak tadi, aku merasakan sesuatu yang aneh di belakangku, seperti ada yang memperhatikanku dari belakang. Di lorong, Zuo Wen tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang dengan agak gugup. Lalu, dia sedikit mengernyit. Apakah kamu juga memperhatikannya? Sebenarnya, setelah kamu mendapatkan peta dan kuncinya, raja naga ini menemukan bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakang kita. Namun, orang itu sepertinya memiliki teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya. Meskipun saya tahu ada seseorang yang mengikuti kami, saya tidak dapat menentukan lokasi orang tersebut. Xiao Hei menyilangkan kakinya di depan dadanya dan mencibir. Dengan kata lain, orang yang mengikuti kita harusnya tahu kalau peta yang kudapat adalah peta gua. Kan, sepertinya aku benar-benar ceroboh, Xiao Hei. Bagaimana cara kita menyingkirkan penguntit ini sekarang? Zuwon merasakan sakit kepala. Dia tidak takut diikuti, tapi jika penguntit itu mampu menyembunyikan dirinya hingga Xiao Hei tidak bisa mendeteksinya, itu akan merepotkan. Lagi pula, jika dia tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh seseorang di belakangnya, itu akan sangat tidak adil. Menyingkirkan? Mengapa kita harus menyingkirkan orang di belakang kita? Sekarang peta gua ada di tangan kita, inisiatif ada di tangan kita. Kita bisa memancing orang itu ke dalam perangkap gua. Jika Master Naga ini mengingatnya dengan benar, ada banyak jebakan yang ditandai di peta. Sudut mulut Xiao Hei tiba-tiba membentuk senyuman sinis saat matanya melihat sekeliling. Zuawan terkejut saat mendengar ini. Segera setelah itu, senyuman sinis muncul di wajahnya. Dia dengan santai melirik ke belakang sebelum menghilang dari tempatnya dengan lompatan. Tidak lama setelah suawan menghilang, Ying Luo dan lelaki tua itu muncul. Ying Luo mengerutkan kening dan berkata, Baru saja, anak laki-laki ini tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Apakah dia menemukan kita? Jangan khawatir, pemimpin sekte. Begitu aku menggunakan teknik penyembunyian ini, bahkan seorang kultivator panggung raja bumi pun akan kesulitan mendeteksiku. Anak ini hanya berada di tahap korporal yang. Bagaimana dia bisa mendeteksiku? Orang tua di sampingnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Saya harap itu seperti yang Anda katakan. Tapi saya masih merasa ada yang tidak beres. Ying Sueluo mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Anak ini hanya berada di tahap korporal yang. Tidak peduli seberapa mampu dia, tidak mungkin dia bisa menandingi kami berdua yang setengah langkah ke alam Raja Bumi. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita bertemu dengan seniman bela diri realem Raja Bumi, saya khawatir kita masih bisa melakukan perlawanan. Bocah korporeal yang stage bukanlah ancaman sama sekali bagi kita. Anak nakal ini memegang peta gua di tangannya. Dengan dia yang memimpin di depan, itu akan menghemat banyak tenaga bagi kita. Begitu dia benar-benar menemukan harta karun yang bagus, kita sudah mengambil tindakan untuk menghabisinya sepenuhnya dan merebut hartanya. Bukankah menakjubkan? Membunuh dua burung dengan satu batu, lelaki tua itu mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum, "Ying Suiluo sedikit mengangguk dan berkata, 'Iya, kamu benar. Ayo ikuti anak ini dan lihat barang bagus apa yang bisa dia temukan untuk kita.'" Pada titik ini, keraguan di mata Ying Suiluo berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh tatapan dingin dan menyeramkan. Kemudian, keduanya menghilang lagi dan mengikuti Suawan. Setelah berlari sekitar satu jam di terowongan gelap, Zuwen menemukan pintu keluar terowongan tidak jauh di depannya. Kakinya menginjak tanah dengan keras, dan dia dengan cepat melangkah ke pintu keluar. Cahaya yang kuat langsung menembus matanya. Zhuo Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Setelah terbiasa dengan cahaya, Zhuo Wen menemukan bahwa dia saat ini berada di aula batu yang luas dan megah yang mirip dengan alun-alun. Ada ratusan pilar batu besar di aula batu. Pilar-pilar batu ini setebal lengan seratus orang dan masing-masing setinggi langit. Di langit yang tak berujung, hampir mustahil untuk melihat ke mana arah puncak pilar batu, terlebih lagi. Pilar-pilar batu itu diukir dengan segala jenis binatang aneh. Sebagian besar binatang itu sangat aneh. Ada yang berbadan manusia dan berwajah kuda, ada yang berbadan manusia dan berekor ikan, ada pula yang berbadan singa dan berwajah manusia. Ukirannya terlihat jelas dan hidup. Jika bukan karena keberadaan pilar batu, Zuawan akan mengira patung-patung ini adalah binatang sungguhan. Binatang buas yang terukir di pilar batu pada dasarnya adalah mutan kuno. Mereka adalah nenek moyang Metabis di zamanmu. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan Metabis pada dasarnya diturunkan dari mutan kuno. Mutan ini sangat kuat dan dapat menjungkir gunung dan lautan. Di zaman kuno, bahkan manusia ahli pun tidak berani memprovokasi mereka. Melihat berbagai binatang yang terukir di pilar batu, ekspresi Xiao Hei menjadi rumit. Ada sedikit kesedihan yang tak terdeteksi di kedalaman matanya. Zuawan juga bisa merasakan suasana hati Xiao Hei yang sedih. Dia tidak menjawab dan malah mengubah topik, ini seharusnya menjadi aula depan. Ini adalah aula utama di depan seluruh istana. Jika tanda di peta benar, seluruh aula depan adalah jebakan besar. Namun, Sebelum Zuawan selesai berbicara, dia disela oleh Xiao Hei, akan lebih tepat jika menyebutnya formasi besar. Tempat ini telah didirikan oleh pemilik gua, formasi jiwa perang 100 binatang. Pilar batu setinggi langit ini sebenarnya dimurnikan dari jiwa mutan kuno. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melewatinya, mereka mungkin akan dimakan oleh jiwa binatang dalam formasi ini. Namun, sebagian formasi ini telah dihancurkan oleh seseorang yang menggunakan kekerasan. Kekuatannya mungkin tidak sekuat sebelumnya. Namun, itu seharusnya lebih dari cukup untuk menjebak para pengikut di belakang. Setelah Xiao Hei mengatakan ini, Zuawan segera menyadari bahwa banyak pilar batu setinggi langit yang padat di aula utama memang telah rusak. Ada juga banyak pecahan batu dan puluhan lubang besar dengan kedalaman berbeda-beda di tanah. Sepertinya Lu Yuan Hua dan kelompoknya telah melewati tempat ini. Kelompok orang ini sangat kuat. Mereka benar-benar mampu menerobos formasi ini. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Zuawan bisa merasakan aura kuat yang samar-samar terpancar dari pilar batu setinggi langit ini. Jelas, jika formasi di dalamnya terpicu, kekuatannya pasti bukan permainan anak-anak. Namun, Lu Yuan Hua dan kelompoknya telah melewati tempat ini seperti pisau panas menembus mentega. Sepertinya para ahli muda dari lima faksi besar di provinsi ini tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika formasi ini sudah rusak, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahannya saat ini. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi Lu Yuan Hua untuk menghancurkan formasi ini sendirian. Jelas bahwa lima faksi besar bekerja sama untuk hancurkan formasi ini. Untuk menghancurkan formasi ini, mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Anda harus mengikuti rute di peta dan segera keluar dari formasi ini. Xiao Hei memutar matanya dan berkata, "Mengangguk sedikit, Zuan tidak membuang waktu. Sebaliknya, dia mengikuti rute di peta dan dengan hati-hati berjalan melewati banyak pilar batu yang mengelilinginya. Dikelilingi oleh begitu banyak patung binatang besar, Zuan seperti seekor domba yang dikelilingi oleh sekelompok binatang. Dia tampak kecil dan lemah." Apalagi perjalanan Zuawan tidak semudah itu. Bagaimanapun, ratusan pilar batu setinggi langit ini dimurnikan dari jiwa binatang aneh kuno. Tentu saja, mereka membawa rasa penindasan yang kuat. Oleh karena itu, meskipun kemauan Zuawan sangat kuat, setelah berjalan melalui jalan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Setelah keluar dari pilar batu terakhir, Zuawan menghela nafas lega. Baru saja, ketika dia berada di tengah begitu banyak pilar batu, Zuawan benar-benar merasakan kesepian dan ketidakberdayaan. Dia sudah merasakan hal ini tanpa memicu formasi. Jika dia benar-benar memicu, formasi jiwa perang 100 binatang, dia takut perasaan ini akan semakin kuat. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana orang yang diam-diam mengikuti di belakang kita akan sangat tidak beruntung. Xiao Hei tersenyum sinis, wajahnya penuh senyum sombong. Pada saat yang sama, dua sosok muncul di pintu keluar lorong. Melihat dua sosok yang muncul di depannya, Zhu Wen tercengang. Lalu, dia menatap lurus ke arah salah satu pria parubaya. Ying Sueluo, saya tidak menyangka orang tua ini sepertinya kedua orang ini telah mengikuti kita selama ini. Suawan berkata sambil tersenyum dingin. Saat Ying Sueluo dan lelaki tua berambut putih muncul di pintu keluar, mereka melihat pemuda yang sedang mencibir mereka di ujung lain pilar batu. "Anjing tua, Ying Saya, tidak menyangka musuh akan bertemu di jalan sempit. Sepertinya yang mengikutiku selama ini adalah kamu, anjing tua. Tiba-tiba, suara nakal datang dari seberang. Ketika Ying Sueluo mendengarnya, wajahnya menjadi gelap, dan sedikit kemarahan muncul di matanya." Bajingan kecil ini, sepertinya dia menjadi semakin sombong. Yang tua, sepertinya metode rahasiamu tidak berhasil. Orang ini sudah tahu bahwa kami mengikutinya. Ying Sueluo mendengus dan berkata dengan kebencian. Pria tua berambut putih itu mengangkat bahu tak berdaya. Sekarang kebenaran ada di hadapannya, dia tidak bisa membantahnya. Sejak kita ketahuan, kita hanya bisa membunuh bocah ini. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu tenang dan tentram, tapi kata-kata yang diucapkannya sangat mengerikan. Ayo kita lakukan bersama. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Setelah Ying Sueluo selesai berbicara, dia menginjakan kakinya ke tanah dan berlari ke pilar batu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia menyapu lurus ke arah Suawen, orang tua berambut putih tidak berani menunjukkan kelemahan apapun dan mengikuti dari belakang. Bajingan kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah kamu mati, semua manfaat di tubuhmu akan menjadi milikku, dan petaguamu mu juga akan menjadi milikku. Dengan petanya, semua harta karun di rumah gua akan ada di tanganku. Ketika saatnya tiba, sekte pengayakan Yin akan menjadi sangat kuat. Pada saat itu, apakah itu rumah gubernur kota atau keluarga Zuo, saya pribadi akan menghancurkan semuanya. Ying Sueluo bahkan belum tiba, tetapi kata-kata kasarnya sudah terucap. Suaranya yang nyaring dan jelas bergema di aula. Namun, ketika Ying Sueluo bergegas menuju pilar batu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena pemuda di seberangnya melihatnya bergegas mendekat. Bukannya takut, dia malah menunjukkan senyuman sombong. Bahkan ada sedikit rasa kasihan dalam senyuman ini. Anjing tua Ying, menyebut Anda seekor anjing merupakan penghinaan terhadap ras anjing. Saya khawatir otak Anda lebih buruk daripada otak anjing. Sekarang, Anda akan merasakan formasi jiwa perang 100 binatang. Belum terlambat untuk membunuhku setelah kamu menerobos formasi ini. Suara Zuawan terdengar perlahan. Tiba-tiba, wajah Ying Sueluo berubah drastis. Dia berteriak, "Oh tidak, kami telah ditipu. Pilar batu ini adalah sebuah formasi. Mundur." Setelah mengatakan itu, Ying Sueluo ingin menggunakan gerakan tubuhnya untuk kembali ke posisi semula. Namun, ketika dia memasuki pilar batu dan mengambil jalan yang salah, dia telah memicu formasi. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Aduh!